melodi. Iya eh ya, tadinya mau improv, aduh <laughs> jangan ada-ada <laughs> aja. <laughs> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampai. Balik Sampe. lagi di ngobat episode ke 280. Ya. Berarti segenep tahun ya? Iya ya. pak. 6 tahun. Enam, enam tahun? tahun pak. Udah punya apa? 6 tahun. Wah Ini banyak. Ini udah tuh. punya istri dua kan? Ya. Nambah satu. Oh, satu. Udah sudah bergunta ganti gitu <laughs> ya uh, ini masih Ramadan kan kita Ramadan minggu masih... kedua masih, uh, belum. masih belum masih, masih minggu besok. pertama minggu yang lalu kita hari pertama betul jadi munggah ya yeah. yang minggu kemarin betul munggah. sekarang baru mau masuk minggu, minggu, minggu baru mau minggu, masuk minggu dua minggu kedua masih berapa lama lagi ya kita Wah <laughs> salam Pak lah ya. saya Alhamdulillah Kenapa? Kemarin, waduh, berat kalau kemarin. Kan Bandung hujan terus, bener deh. Betul, ya? dari pagi. Hujan terus. T Kecuali tadi, tadi iya, mah panas. Panas, panas betul. Ini apa? Puasa makan terasa. Oh, panas. Kenapa? Jam Benap. 4, ah, udah gak kuat saya tadi. Jam 4 saya mau masuk ke warung nasi padang tadi. Eh. Tadi. Pas mau pesen, eh inget tadi jam 3 udah. Alhamdulillah. Oh. Gak, gak jadi batal. Ba di. Bapak mau kuat. <sir> Bapak. Aduh. Dua hari sebelumnya. Uh. Wah ini pasti. Aduh. Berat lagi tuh. Enggak. <sir> Itu enggak. <sir> saya enggak bisa nahan hawa nafsu. Eh. Uh. Jadi saya marahin orang. Akhir. Oh. Emosi. Oh, ya. oh. Emosi. Emosi. Oh membatalkan puasa. Ah ah, langsung makan daripada dipaksakan kan ya. Oh iya. Tidak Karena kan Bapak sudah gagal. <laughs> ya, nah, sudah ya. gagal Bapak, ya. Tiga hari sebelumnya. Pak. Sudah <laughs> Pak habis. Sudah habis, ya. berarti habis. Ya. Itu dari apa? hari pertama ya, ya. berarti. <laughs> dari dulu atau mau baca ya, ya. ini? Bapak sih. <coughs> nah. Malam itu in oh, ini nih. Lihat di komen-komen enggak? -komen oh iya. Be. Iya, Pak. Saya malah lihat di status beliau malah banyak yang komen, pengen nonton, pengen nonton, pengen nonton. Ini kan saya belum nyebut, emang mau ngundang siapa? Saya juga nggak nyebut orangnya. Tapi kok udah pada tahu ya? Itulah. Uh, jadi malam ini Narasumber Ngobat akan membahas, hal yang menarik dari sejarah dan mengundang seorang arkeolog. Oh, Buh. arkeolog. Coba, uh, Asoni ini kan akademisi. Oh iya. Dosen juga. Dosen. Arkeolog itu apa? Ar. Ar. Itu adalah seni. Ah. <laughs> Kamu akademisi atau wadam? Iya, <laughs> udah, Pak. Kata-kata wadam. Udah, Wadam ya, <laughs> banget. Wadam. Apa, arkeolog? Ma, eh? Pak, takut salah, salah saya mah, Pak. Saya mah sekarang mah gitu, Pak, banyak orang. Kalau takut saya mah. Main ke ITC? ya ITC Kebun Kelapa? Iya, iya. Banyak itu arkeolog. Ah, kok bisa? Tukang batu alih, Bukan. <laughs> bukan ya? Bukan, ya. Itu kan, bukan orang itu, anggap, orang pengasah batu alih, bukan meneliti batu alih. Orang mah anggapnya ahli bebatuan gitu, hmm, kan. Ya, ya, Padahal ya. kan bukan mungkin, Pak, <laughs> tapi buku, sebelum buku. ke narasumber, seperti ya. biasa, kan kita harus ada membawakan uh, breaking. breaking breaking news yang berita, <laughs> berita yang baru <laughs> yang news, <laughs> <laughs> Bapak. Namun uh, berita in, ah, dari ada berita berburu tajil menjadi viral. Yeah. Nah ini apa ini? Viral, non-muslim ikut berburu tajil. Wah oh, oh. wow, oh. ya, menarik. Rame, belum, ya. lama, belum lama ini viral unggahan video di TikTok terkait non-muslim yang ikut berburu tajil Ramadan. Yeah. Hmm. Mereka rupanya ikut semangat berburu tajil karena alasan ini. Berburu tajil merupakan salah satu kegiatan yang senang dilakukan umat Muslim selama Ramadhan. Yeah. Yeah. Jadi mereka ikut apa? Yeah, yeah. Uh, ini ya merasakan ya. Yeah. Sambil ngabuburit menunggu waktu buka puasa biasanya Muslim pergi ke tempat jajanan atau uh, pasar tajil berkeliling melihat jajanan yang dan membeli jaja, jajanan yang diinginkan. Yeah. Namun belakang ini banyak juga umat Muslim yang merasa tersaingi. Hmm ketika berburu Tajil, kenapa? Beberapa umat non-Muslim juga ada yang membagikan momen ketika mereka ikutan berburu Tajil seperti video viral yang dibagikan oleh akun TikTok Cici Balon ini. Jadi uh, Noni ini pun terlihat setia menunggu penjual yang baru datang menyusun uh, uh, jajanannya di atas meja. Jajanan yang dijual beragam, mulai gorengan, kue basah sampai jajanan segala macam. Tidak sedikit juga netizen merasa iri karena non-Muslim bisa lebih dulu membeli dan langsung menikmati. <laughs> eh, oh, tidak apa-apa bebas. ikut menikmati. Bebas. Kan gak ya. salah beli, namanya sedangkan ini. umat Muslim perlu menunggu waktu buka. <laughs> oh ya, yeah. yeah. justru itu kan apa, membuat kita itu sabar. Yeah. Betul. Mungkin ini yang disebut menguji iman kita. Betul. Yeah. Jadi, atoh. Ya, jadi jangan merasa tersaingi. Yeah. Pedagang mah tetap aja bahagia. Ba bahagia. Momen ini uh, mungkin membuat banyak orang juga penasaran mengapa mereka begitu semangat? Disinilah akhirnya keberagaman agama bisa bersama dan lebih menyenangkan. Itu. Itu yang benar. Ma... Ya, Be. Atau uh, yang non muslim mencoba? Atau kenapa yang muslim juga tidak? Apa kan beli tapi buat buka? Tep... Oh jangan dulu dicoba jangan ya. Jangan dicoba, jangan. Betul. Nunggu adan. Justru bisik keasinan yang non Muslim yang ngerasain. Oh diinfokan. Iya. Nah. Keasinan bu. Harusnya eh, kerjasama. Itu. Iya ya benar. Tah jadi jangan hmm. jangan Bios, dijadikan. Tapi nusa sapu nama Wios. <laughs> Kemarin juga uh, saudara-saudara kita di Bali itu kan nyepi. Betul. Ya mereka sudah sangat terbiasa uh, apa ya tidak berhubungan dengan energi. Yeah. Yeah. Oh, listrik khususnya dalam satu hari semalam. Sok yeah. coba mon asoni ngajepret imah. langsung wow, langsung yeah. Token habis pret, token habis liwo. atau harus bisa sama itu juga menjaga. Betul. Oh, tujuannya semua menjaga nah. apaan? Saya <laughs> nunggu. Napsu, nunggu, 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 nunggu gitu. Termasuk Tarawehannya sekarang nggak pakai pengeras suara ya, apapun di Bali, di Bali pak. pak. Bali waktu itu. Oh, waktu nyepi, ya. Saling menghargai. Betul, pak. Berarti ya. Ya udahlah. Uh, seharusnya itu memang uh, terjadi seperti itu. Memang di Indonesia harusnya memang seperti itu dari hmm, dulu ya, pak. Jadi apa? Uh, apa yang disebut dengan keberagaman itu terasa toleransi itu ya. Tapi <coughs> Devi Aldi mana kenangannya? Dev. Haus. Ini buat saya. Ya. Kamu arkeolog bukan? Oh, bukan Mana ya. Kamu. Ceritanya deh arkeolog <laughs> pak. <laughs> ya udah. Terima kasih Depi. Aduh alhamdulillah ya. Eh hey, Pabudi. ada tamu lagi pak. Ada lagi nih dari aduh. jarum coklat Pak Budi. Sangat biasa. Aduh. aduh feedback. Aduh. Wanda Mike. Naik sebelah sini dulu. Aduh. Uh, dari jarum coklat, oh lagi ini Ramadan ya. Sekarang gamis, kalau <laughs> tidak ramadan lek like, bongtong biasanya. Gimana? Menyesuaikan Pak Budi. Menyesuaikan. Menyesuaikan. ya. Menyesuaikan. Terima kasih ya kalau begitu. Ini sama Intan Pak Budi. Intan? Iya. Oh arkeolog Pak. Kenapa? Intan. Batu, batu dia. Oh. Kan kalau batu mah Dia sering dikorek-korek. Geolog Pak Budi kalau batu mah hmm. geolog. iya ah. ya terima ya, iya. kasih ya Intan. Ini buat yang hadir di La kamera Pak Budi. Kalau yang mau melakukan pembelian produk dari Jom Coklat ada butnya di belakang sana. Oh gitu. Ya, ya. Tapi Intan tahu nggak kalau rokok itu membunuhmu, rokok membunuhmu, tapi belum membunuhku. Ya. Nah, ya, nah, nah, jadi roko. Jangan rokok lagi. Iya, ya, nggak rokok lagi. Terima kasih ya. Muda Intan. Nanti saya nganterin Intan dulu. Ya. Salam buat perunggu. <tuk> Intan ada nah, <perunggu. tuk> Ini kamu, nih. Aduh. Apa tadi Asmi? Apaan? Intan. Intan. Bukan arkeolog. ini nanti kita kan uh, Kang Ali Akbar ini. Iya. Yeah. Tadi belum saya sebutkan ya. Ini Bapak sebut malah. Oh, Iya, barusan saya sebut. Belum. Yeah. Kan Intan. Iya. Yeah. Garut itu kota Intan. Oh, iya. Nah. Yeah. Kan kalau apa yang suka ke mineral-mineral itu geolog ya? Geolog. Tapi kalau dari arkeolog mungkin pernah menemukan juga apa ya? Mineral gitu kebenaran suka menemukan atau mungkin, enggak ya? Mbak, mungkin, Pak, mungkin. Mungkin ya. Garut kota Intan, Intan. Sumedang kota? Tahu. Oh, pas digali ditemukan Tuh, tahu. Enggak ada hubungannya. Enggak <laughs> ada hubungannya dengan arkeolog dan geolog. Ya, mungkin banyak ya, tahu mah oh, pengrajin, ya, ya. pengrajin oh, tahu. Pengrajin tahu. Tapi ya. kan itu cuma ciri khas aja. Bandung ya, ya, ya. kota Smart City kota tanpa pemimpin. Ya. <tuh> Bandung itu sobat, sudah ya, berapa ya. kali kita uh, ya. berganti pemimpin. Betul. betul. Alhamdulillah ya. Uh, Kota dulu, ke alhamdulillahnya apa? Ya enggak, artinya ada pemimpin. Ya. ya. Uh, tersandung. Tersandung. Nah, kan, ya. sesuatu hal ya. yang tidak pas ya. dengan tata kenegaraan, aturan-aturan. Oh. Iya -aturan. betul. Maka dibangkol apa ya. itu ya di, di bangkol tangkap. tuh ditangkap ya lalu ganti lagi kan ya lalu kebetulan meninggal dunia ya. oh iya ya lalu diganti lagi lalu tersandung wakilnya. lagi tersandung lalu oh, sekarang ada pj nya ya ya lalu kemarin ini sekda nya malah iya dud saya malu tuh kok bisa pak sekda itu sekretaris dalton oh, oh. iya De, aduh Iya benar, gitu. Ya, tapi nggak apa-apa. Mungkin itu yang menjadi apa Ada kesempatan. Siapa tahu saudara-saudara kita yang kebetulan beliau ini ASN bisa menggantikan jadi wali kota pemimpin bandung. Oh, ada, ada siapa? Kang Boni yang suka ngemandian ini. Ya? ini. Ya. Ah, serius pak? Wah, kalau saya ikut seneng pak. Kita kita doakan ya. Amin. Amin. Beliau. Jadi ini uh, bukan. Jadi apa dong? Kasih, kasih. Naikkan bertahap. Ya <laughs> nah, <laughs> gitu. <laughs> Janganlah dia mah ini. Apa Biker. Oh. Yang pengen, napa, Be? Nanti banyak meninggalkan kantor. Oh. Oh. Iya. terus. Ya turing terus. Turing terus dia nanti. Touring terus. Iya, iya. Janganlah. Duh Sedih dia malah. <laughs> udah. Nah, saya mau bacakan CV narasumber malam ini. Nah, ini Nala, Wah, ini kayaknya penonton-penonton menonton penonton Kang Ali, ya. Oke, okay. narasumber kita malam ini, seperti janjinya, ada orang yang bertanya juga, "Apa perana, peradaban itu?" Okay. Wah, wow, gitu kan? Ada, jadi nanti detailnya akan kita, uh, apa teman-teman bisa saksikan langsung jemaah ngobati, ya? Apa itu peradaban? Yang jelas, narasumber malam kita malam ini, ya. Yeah. Yeah eh uh, nama nama Kang Ali Akbar. Eh wow. nah, uh, kelahirannya di Jakarta. Beliau menyelesaikan S1-nya 99, S2-nya 2002, S3-nya 2008 seluruhnya di arkeolog UI Universitas wow. Indonesia. Wow. Waduh. Saya coba-coba balik lagi Kang Jani. Uh, menyelesaikan S1 99 selesai. Nah. Ini uh, Prof Ali ini 99 lulus berarti bareng dengan saya. Ah. Saya juga 99 lulus. B Bapak telat. Bedanya terus. masuknya. <laughs> oh iya. Masuknya 9 ba. tahun sebelumnya. Terlalu ya, ya. lama ya. ya Bapak alam kelamaan Bapak. Kelamaan iya. ya. Tapi kan keluarnya sama 99. Ya, oh, Cuman iya. masuknya aja 90, 90. 91. Iya lah. Kelamaan ya kuliah saya. Pantes. Betapa, Aduh. Iya ya ya. ya enggak biar ilmu itu apa Menyerap. nyerap gitu. Uh, ah yeah, ya. Yeah. Zaman itu belum ada sistem Leo <laughs> uh, sehari-hari beliau ini sebagai dosen di Departemen Arkeologi Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia atau FIB UI. Nah, beliau ini pernah bertugas sebagai sekretaris Departemen Arkeologi 2012-2014 lalu manajer riset dan pengabdian masyarakat FIB UI 2014-2018. Kepala Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Budaya PPKB FIB UI 2018-2022. Mulai tahun 2023 bertugas sebagai Ketua Program Studi Paskasarjana Arkeologi FIB UI. Wah, jadi kaprodi beliau ini. Lalu tahun 2006 terpilih sebagai Peneliti Muda Indonesia Terbaik di Bidang Sosial dan Budaya Indoh. yang dianugerahkan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. LIPI ya. Yeah. Lalu juga, ah ini nih buku yang ditulisnya. <tuh> Zaman Prasejarah di Jakarta dan Sekitarnya. Oh. Museum di Indonesia, Kendala dan Harapannya. Hmm. Lalu Sembilan Ciri Negatif Manusia Indonesia. Wah, Wah ini apa nih. Apa ini ya? Lalu Situs Gunung Padang, Misteri dan Arkeologi. Lalu Situs Gunung Padang juga, Menuju Warisan Budaya Dunia. Lalu Arkeologi Al-Quran. Hmm. Penggalian pengetahuan keagamaan, hmm. lalu juga asal usul manusia pertama di bumi. Wah, wow. ini Pak. Ini, ini. tak. Nah, sebelum ini ya. Ya Pak. Menurut Asoni, ya. manusia pertama di bumi siapa? Sesuai dengan pelajaran sejak dulu, mm -hmm. nah, ya pasti manusia yang bernama Adam. Oh. Tuh. Yang standarnya begitulah taunya. Gitu. Standar. Yang keduanya? Yang keduanya Siti Hawa, Hawa, Hawa. Adam dan Hawa, ya. uh, ini, Sapatemon, Sapatemon, menikah, menikah, Oh, pasti pertanyaan siapa penghulunya itu yang oh, saya, enggak. itu yang oh, saya, enggak. Itu. saya tidak, itu, enggak. itu jebakan saya, saya selama saya. selama sepuluh tahun bareng bapak jebakannya itu, bukan, nggak boleh nanya itu kan oh, sudah iya. sudah jelas terjawab, iya. Adam dan Hawa, Betul. itu di dalam beberapa riwayat. Iya agar kita punya eh, apa tuh back azim mutel kalau mencari sesuatu ke titik nolnya tuh ada ya, patokan paling ya. tidak ya referensinya tapi lah. mungkin dari sudut pandang arkeolog beda, beda. lagi atau ya. dari sudut pandang sains saya, ya. saya maksud ya tapi ya tenanawan lah udah saya mah cuma ngetes aja apakah asoni suka baca buku waktu kecilnya ah, gitu iya. maksudnya betul pak Om Ahmed. iya ini pak ini yang dia ya, tuh kutu buku pak ah Siapa? <laughs> siapa nama istri pertama Om Ahmed? <laughs> Hei, itu apa hubungannya? Tapi kan bagi dia itu sejarah. Sejarah, apa? sejarah. Ya, ya, sejarah itu kan personal, personal. pak. Personal. Ya. Bener. Ya, 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 ya. <laughs> Malah langsung bala bala. <laughs> Oke, okay. uh, kalau begitu kan banyak yang penasaran. Ya. Mudah mudahan teman teman semua sudah selesai sholat tarawihnya. Ya. Sudah. Ada yang sebelas ada yang 23. Iya. Ya. Nah, mudah-mudahan para penonton jemaah Ngobatia ya sudah standby semua menonton. Sekarang kita panggil aja ya. ya. Kang Ali Akbar, mangga di Wah, ini. Wah, aduh, aduh. assalamualaikum. Oh, Sehat, Kang. Terima kasih. <laughs> Jadi saya salamin dulu semua ya. Oh, boleh, oh, boleh, eh. boleh, boleh, boleh. Ini biar barokah. Kang Sony, kang, nah, ya. kang Ahmed Kang <laughs> Ahmed. Jadi Asoni, iya Pak. Ini kita sekarang bisa jumpa langsung. Oke. Ini yang suka dijuluki The Indiana Jones oh. Indonesia. Wah. Wow. <kuh> Arkeolog juga bukan ya? Indiana, Indiana Jones. Jones. Mungkin ya. Mungkin ya. <kuh> Kang Ali, apa kabar? Baik, baik. Terima Baru kasih. santai dari Jakarta langsung. Dari Jakarta. Uh, oh, jadi oh. Pak Budi. Jadi, Kemarin dihubungi. Iya. Ya. ya. Di, diundang Lang di acara Kang Dalton, Wish. Budi Dalton, terus, terus saya bilang batalkan semua acara, Wish. Wish. Saya, langsung saya berangkat ke sini. Saya uh, Kang Ali ah. terus terang hari ini bapak, seharusnya ya. saya hari ini ada di Malaysia, uh, wih. Uh. tapi tidak ada yang ngundang kan? <laughs> ah daripada <laughs> nggak apa udah aja di sinilah lah, temani. Sering Bapak gitu sering banget ya? Sering Bapak gitu <laughs> sering banget, sering <laughs> banget Bapak. Yeah, yeah, yeah. <laughs> nah eh uh, sebentar dulu ya yeah. ada pertanyaan paling mendasar dulu sekarang yang lagi menarik itu Kang Ali ini banyak memproduksi produk-produk ini eh uh, video pendek mm. di sosial media ada yeah, di tiktok yeah. di mana yeah, yang yeah. Uh, dalam satu menit itu bisa masuk gitu saya pertama melihat beliau itu sebetulnya di Gunung Padang itu 2009-2010 lah mm. Jadi zaman itu Provinsi Jawa Barat bikin apa acara reinventing Sundanese culture atau apa gitu. Mm. Saat itu lalu saya lihat beliau dengan uh, Prof Dani Hilman mm. waktu itu dengan Pak Andang mm. ya. Banyak sekali timnya. Nah, cuman beliau ini base-nya karena di UI jadi jarang kelihatan kalau di mm. Bandung gitu. Nah, kembali lagi ke urusan uh, tadi. Satu, tiba-tiba saya lihat di Ancient Apocalypse. Mm. Oh. Yeah. Weh kenapa ini Kang Ali tiba-tiba ada di kamera nih sekarang orangnya suka di kamera tiba-tiba mm. yeah, yeah. di sosial media mm -mm. ada lagi di kamera mm. jadi sekarang sangat memanfaatkan media sosial sosial mm. media tapi yang awal dulu perjalanan sampai ke tiba-tiba ada di ancient apocalypse itu ceritanya dulu seperti apa kang ali itu uh, ceritanya gimana ya <laughs> ya produsernya ngontak gitu ya bisa produser ya ah, produs ngontak gitu ya uh, ada acara begini itu saya bilang Uh, tanggal berapa ya tanggal tanggal sekian kosong ya udah saya mah gampang aja di lokasi itu sudah ya, uh, langsung datang ke lokasi. Oke. Okay. Uh, nah kalau uh, waktu itu apakah dengan Pak Graham Hancocknya juga berkabun? ada uh, ada beliau ya cuma memang ya. saya uh, apa namanya kebetulan jamnya nggak pas gitu ya. Oke. Okay. Uh, uh, Tapi kalau dari sudut pandang uh, Kang Ali lah, hmm. beliau ini seperti apa orangnya sebetulnya dia kurios terhadap apa Lalu disiplin ilmunya apa gitu ya. si Graham ini? Kalau disiplin ilmunya saya nggak tahu ya terus terang ya. Nah, nah ya gitu. cuma memang saya menghormati ya menghargai <kuh> siapapun ya dari disiplin manapun ya, ya. dari disiplin ilmu manapun yang uh, tertarik ya ingin mengetahui masa oh, lalu ya, ya ingin ya. mengungkap peradaban ya ingin mencari pengetahuan jadi ya uh, siapapun yang undang saya oke oke aja gitu ya seperti itu. Apalagi tiba-tiba medianya bagus di Netflix ya, lagi ya saat itu. Nah, ada satu lagi nih ya. Nah. Jadi nah. dia bilang begini, ya, ini nanti akan muncul ya di uh, episode 1 dia bilang. Oh oke okay. kalau episode 1 okay. saya mau, ya, ya, karena ya. orang pasti akan nonton tuh pas episode 1 ya, 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 ya. ya. Entah benar apa enggak ya, tapi ya. yang pasti dia bilang begitu ya. Nah yang episode berikutnya saya yakin nanti akan turun tuh. Nah okay. kalau Gunung Padang muncul di episode 1 berarti... Ya, ya, situ, situ akan lebih dikenal di dunia. Justru ya. itu, justru itu, Kang Ali. Uh. Saya itu pas nonton, memang episode satu itu. Uh. Jadi, saya udah tonton. Tiba-tiba ada Kang Ali, ada uh. Kang Dani juga uh. di situ. Artinya, kan, si produser ini juga menghargai sesuatu yang memang sudah ditemukan sebelumnya di uh. situ uh. oleh orang-orang setempat atau uh. ilmuwan setempat, gitu ya. Ada bentuk penghargaan. Nah, uh, maksud saya zaman eh uh, 2010-an belasan Gunung Padang ini sedang diteliti ulang hmm. oleh Kang Ali dan teman-teman, TTRM dan lain-lain hmm. saat itu. Tiba-tiba kan dia seperti di peti eskan. hilang hmm. gitu ya. Hmm. Nah, dengan adanya Netflix ini kan jadi yeah, rame lagi nih, uh, orang banyak uh, lagi menggali yeah, atau yeah, bertanya. Yeah, yeah. Nah, maksud saya kira-kira upaya yang terakhir lah yang paling baru dari programnya Kang Ali apa nih untuk Gunung Padang Oh. Uh. Jadi programnya kan ada dua ya sebenarnya ya. ya. Yang pertama tentu kita mau uh, melakukan riset yang lebih dalam lagi ya, penggalian yang lebih dalam okay. ya, ekskavasi yang uh, dalam. Nah yang kedua ini yang sebenarnya kenapa saya mau datang ke sini. Nah. nah ya. Jadi beberapa tahun lalu kami sudah bikin kegiatan yang namanya lacak artefak, meneliti ya di sekitar situs Gunung Padang dalam radius 2 kilometer. Ternyata ada peninggalan-peninggalan. Yang di, sekitar, di, sekitar, ya? di sekitarnya hmm. ya, jadi kan orang mungkin tahunya gunung padangnya aja ya, ya. nah ternyata sekitar dua di di radius 2 kilo dua itu kilo. ada situs-situs lainnya, tuh ya, nah itu kita melibatkan siapa ada anggota Pramuka, Karang Taruna ya, wah. ada yang naik sepeda, ah. ada yang naik motor ah. begitu ya, ya terus ya, ya. kita lebarkan 5 kilo, oh dilebarin lagi, lima, nah, gitu. nah ternyata masih ada peninggalan itu, oh. gitu ya, nah terus wah ini uh, lebih mengarah ke laut selatan. Oke, okay. ya, lebih, uh, lebih mengarah ke laut selatan. Nah, akhirnya karena sumber daya terbatas, akhirnya saya langsung ke pelabuhan ratunya. Nah, uh. pas di pelabuhan ratu, ketemu yang mirip Gunung Padang dalam uh, skala yang lebih kecil, ya, di pelabuhan ratunya. Di pelabuhan ratunya Wah, terbaru. Nah. ini belum diekspos lagi. Belum. Ya, Waduh. nah, hari ini saya datang oh. ya, 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 ya. ingin menyampaikan tantangan ramadan. Waduh, ke Kang di Dalton dan kawan-kawan nah. ya. Ini ini. Kita bikin tim yang gede. Oke, okay. ya. ya ya. Misalnya punya komunitas apa ya? ya, ya. ya. motor. Ya, ya, ya. ya nanti ya. ada yang uh, ya. lari mungkin cuma 10 kilo, kilo aja lah ya, gitu ya. ya. Yang motor dia sampai radius 40 kilo ya. gitu ya. Yang nah. tim yang lain sampai 60 kilo ya, gitu ya. Ya, ya. Nah, nanti tapi sebelumnya saya briefing dulu. Oke. Okay. Ya. Apa itu peninggalan purbakala, penanganannya bagaimana ya? Enggak okay. boleh diangkat dan lain sebagainya ya. Okay. Nah, jadi Uh, Kang Budi Dalton dan kawan-kawan Saya yakin banyak nih yeah, temannya yeah, 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 nih ya. Yeah, yeah. Kita bikin grup yang besar mm -hmm. Survei mulai dari Gunung Padang Terus ke Selatan okay. sampai ke yeah, Pelabuhan Ratu yeah. Nah ini uh. Uh, Kang Ali nih Kan mereka harus dibekali tentunya yeah. ya briefing uh. 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 tadi uh. Uh. Tapi paling tidak Indikator bahwa di sebuah Wilayah itu hmm. ada Tinggalan hmm. di luar dari Apa? Folklore lah atau hmm. turun-temurun dongeng Biasanya malah masyarakat pun nggak tahu gitu ya. ya. Indikator dari bentuk-bentang alamnya aja kelihatan nggak? Kelihatan. Ah di situ ada tuh ya. Uh, uh. Apa itu yang bisa mengindikasikan ya? Uh, mulai dari namanya dulu ya. Ada istilahnya toponimi. itu Toponi. ya. Uh, uh, ya. Uh, uh. Nah, biasanya kadang diabaikan ya. Tapi kalau saya saya catat okay. bahkan saya minta teman-teman apa aja sih namanya di sini gitu ya? Okay, okay, okay. Nah, misalnya ya ada Sukabumi. Oh kemungkinan daerah pertaniannya di situ. Okay. Ya, nah, di selatannya Gunung Padang ada namanya Sukanagara. Wih, coba okay, tebak. Iya, iya, iya. Ya. iya, iya. Kan kita negara. nyari ya, itu okay. Gunung Padangnya sendiri kemungkinan bangunan uh, ritual ya, peribadatan. Ya. Pemerintahannya di mana? Okay, nah, ya, iya, iya. ada indikasi mungkin di situ. Ya, Sukanagara. Dari nah, toponimi. ya okay. lalu uh, dia pasti berinteraksi dengan tempat-tempat lainnya. ya nah, Seperti itu. Kok ada nama Pelabuhan Ratu? Oke, ya kan itu kak iya, iya. sembarangan orang ngasih iya, iya, iya. nama doang iya, iya, ya. Iya, iya. Nah ada koneksi dan betul. Ternyata ketika kita survei ada batu yang sejenis dengan Gunung Padang ya, batu Kolom join itu ada di di di, gunung, eh, di pelabuhan Ratu ya. Yang alaminya ya, yang alaminya ya. Iya, iya, nah iya. terus ketika saya survei lagi sama teman-teman ternyata ada yang sudah dipangkas ya, uh -huh. terus kemudian disusun jadi bertingkat-tingkat di pelabuhan Ratu. Di pelabuhan Ratu. Kamu tahu enggak kamu kan orang situ gimana? Enggak tahu be. Tuh. Gimana? Kan ini kan berarti informasi nih. Kamu orang Sukabumi, Pelabuhan Ratu lagi kan. Nah, eh, tadi kembali lagi di luar toponimi. Ya. apalagi nih yang bisa kelihatan kasat mata gini. Misalnya ada tumbuhan ke? Ya. Atau apa gitu. Aa, jadi begini. Ya, tumbuhan betul ya. Itu hmm. kalau secara keilmuan ya itu uh, vegetasi ya atau crop ya, ya. Nah, biasanya kalau di arkeologi itu dikasih tahu ya diajarin ya uh, misalnya kanal ya ada kanal ya kan, uh, buatan oh, manusia okay. kalau udah lama ditinggalkan dia karena ada aliran air di situ dia tumbuhannya lebih tinggi dibandingkan hmm. yang sekitarnya kan? jadi kita yeah. dari apa, peta aja bisa lihat ada oh mana nih yang lebih hijau okay. gitu ya yang sampingnya nggak terlalu hijau ya yeah, yeah, atau yeah. sebaliknya ya kalau ada bangunan ya di situ gitu ya, ya. Ha -ha, maka tumbuhan nggak bisa terlalu tinggi, ya oh. sampingnya lebih tinggi. Iya iya iya. Nah, ya, ya. Gitu okay. jadi ada yang ibaratnya yang botak-botak dikit gitu ya. Iya iya iya. Nah, itu yang itu bangunannya kemungkinan mungkin ya. bangunannya okay. ya seperti itu. Nah kalau sekarang eh, Kang Ali bicara tentang Gunung Padang, hmm. paling tidak radius berapa itu ada kehidupan sekitar situ? Yang udah kita ketahui yang 2 kilo tadi ya. Ya, itu udah uh, jelas ya. Udah jelas ya, 5 kilo udah juga ada. Nah, uh, uh, terus di sekitar 10 kilo kalau nggak salah memang dari dulu sudah diketahui namanya situs lemaduhur. Ya, okay. bertingkat tungkat juga iya, begitu. Iya, uh, iya, iya, iya. Nah, terus uh, saya survei ke tadi ya, ke tempat Sukanagara. Sukanagara, Sukanagara. Nah, itu kan lebih dari 5 kilo. Lebih. Kalau kan? uh, uh. Nah, di situ ada batu-batu tapi masih berantakan. Uh, oh. uh, ya, seperti okay. itu. Oke, iya, iya. Nah, iya. itu dari apa e, dari Gunung Padang lurus ke selatan ya. Oh, Sementara selatan. kalau ke arah e, barat daya ya ke pelabuhan Ratu, ya. Yeah. Ada juga, juga tadi. Oh, yang ya, tadi. seperti itu. Nah, kayak gitu. <sut> Ini mana? Mau nggak nerima tantangan bah, nih? siap siap ya, siap. siap. Banyak kan komunitas? pemerintah. banyak ya. Yeah. Sama selama Bapak berangkat, saya doangin Bapak. Bapak. <laughs> iya <Selama. laughs> berangkat. Banyak teman-teman nih yang lagi pada Uh, nonton juga komunitas-komunitas, uh, 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 ya. eh, tukang boni juga enggak Inda uh, juga. Iya, ya nanti tukang boni segala siap. Uh, uh, <laughs> siap, beliau. mana? Uh. Uh, mengenai dunia arkeolog nih, yeah. uh, sebetulnya mengenai peradaban yang lebih luas uh. di Indonesia ini sebetulnya sebutlah penulisan, hmm. penulisan yang kaitannya dengan sejarah arkeolog. Apakah itu uh, apa ya? Sudah sebut aja lah fix 100% itu bukan masalah benar atau salah. Hmm. Maksimal sudah maksimal atau masih memang perlu banyak lagi peneliti-peneliti lain untuk usuk bisa memperkuat e, mengenai peradaban tua itu ada di yang sering dibicarakan e, oleh Kang Ali ya di hmm. dalam TikToknya bahwa peradaban itu kita yakini aja lah dari sini gitu. Nah dari data-data yang ada itu kita masih membutuhkan seberapa banyak data lagi? Uh, banyak banget sih ya, banyak banget dan mungkin setelah generasi kita ya harus diterusin lagi sama yeah. yang lain ya. Okay. Jadi kalau bicara arkeologi itu dia memang nggak bicara setahun, dua tahun, sepuluh tahun gitu ya. Hmm, yeah. Tapi ya lima puluh tahun ya, seratus yeah, yeah. ya. Yeah. Uh, sering saya ilustrasikan begini ya, ketika uh, abad lima belas, enam belas ya orang ya ilmu ilmu pengetahuan ya ilmuwan tahunya pusat peradaban di Yunani dan Romawi ya, 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 ya. tahun 1500-an 1600-an ya, ya. ya begitu 1800-an 1900-an ternyata uh, pusat pengetahuan eh, pusat peradaban di Mesir dan Mesopotamia, Mesopotamia. Ya. ya tapi bergeser ke sana itu butuh hampir 200 tahun oh. Ya, uh, tapi kalau nggak dimulai ya, kalau nggak dimulai dan memang faktanya juga kita ada beberapa, apa, menemukan beberapa ya, maka ya nggak ya bergeser-bergeser dong nanti dong. Oke. Okay. Ya seperti itu. Ya, ya, ya. Ya. Apakah ada ada apa ya? Ada handicap tuh ya, ada ada kesulitan ha. atau bahkan ada yang membatasi atau ada kode etik tertentu yang tidak boleh dibuka ke publik berkaitan dengan data-data arkeolog misalnya? Kayaknya sih nggak ada ya. Nggak ada ya. Gak ada. Terbuka aja boleh. Terbuka. Ya? Okay. Bahkan kalau saya riset itu saya selalu ini mengundang orang, ya. Oh, terbuka. Saya, saya tanggal sekian di sini ya riset. Kalau mau nonton silakan. Oke. Okay, menemukan nah. apa gitu. Ya ya seperti okay. itu. Bahkan di beberapa kegiatan mau nggak join dengan saya ya dalam uh, konteks arkeologi publik ya melibatkan masyarakat tadi ya. Oh, iya. Nanti kita latih dulu. ya, ya Kita brief. latih dulu. Nah. Ah, brief gitu ya. Nanti ada yang Uh, tim misalnya ya seksi konsumsi lah ya apa, ya, ya, apa ya, gitu ya. Ya, ya. Nah yang ikut riset beneran juga kalau kita cek dia memiliki kemampuan itu ya oke okay aja. Sangat ya, terbuka itu. jadi sebetulnya uh, uh, ya. Sangat terbuka kalau, kalau saya ya. ya seperti itu. Untuk menentukan kan sejauh ini biasanya arkeologi bisa uh, menentukan sebutlah hmm. lewat carbon dating atau hmm. apapun. Uh, sehingga kita tahu bahwa ini tepat tahun sekian kurang lebih atau abad sekian hmm. gitu ya nah baru diikuti oleh disiplin ilmu lainnya yang hmm. merujuk kepada apapun yang disebutkan oleh arkeolog hmm. nah betapa berat menurut saya tanggung jawab seorang arkeolog untuk menentukan umur tadi hmm. umur dari temuan-temuannya nah dari yang 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 kita apa ikutilah di media atau dimanapun kan keluarnya tahun gunung padang ini mengagetkan dunia sebetulnya yeah. nah ada tidak sekelompok lah atau atau siapapun yang ah itu mah hmm. atau apapun lah komentar-komentar hmm. yang kurang lebih miring gitu kira-kira hmm. ada nggak oh pasti ya okay. uh, komentar miring kan dimana-mana ada yang nggak hanya yeah, untuk yeah. bidang arkeologi atau yeah, ya, yeah, bidang yeah. lain tapi kalau arkeologi itu mudah ya yeah. arkeologi itu uh, dia kan bidang ilmu ya yang berdasarkan fakta yeah. ya jadi harus memang harus lihat gitu ya harus lihat itu sebabnya agak susah saya menjelaskan ke orang yang belum datang akhirnya apa ah. urusannya Ya, 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 ya. ya jadi emang harus lihat gitu ya. Tapi ya, ya kalau dia ya, kalau dia misalnya ilmuwan gitu ya, terus berpandangan beda, saya ya. cuma bilang aja, "Tolong mampir dulu ke situsnya." Hmm, ya, ya, ya. Uh, Terus ternyata belum mampir. Oh, ya udah lain lain waktu saya bahas deh kalau Anda udah mampir gitu. <laughs> ya seperti itu. Ya, oke. Ya, ya. ya, ya. diteruskan diskusinya karena nggak nyambung jadi. Ya 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 ya. ya. Nah, Uh, tadi ya uh, masalah pro dan kontra lah uh -huh. di dalam keilmuan uh -huh. ya. Tapi kan uh, maksud saya tadi justru agar memang kita ini ajak dalam bahasa uh -huh. Sunda, naon ya. Uh, fix gitu uh -huh. bahwa kita tuh mengklaim uh -huh. bahwa peradaban di kita itu tua itu uh -huh. gak ragu gitu. Uh -huh. Nah kira-kira tantangannya apa di luar dari uh, perlunya data-data lain lah untuk melengkapi itu. Maksud saya dari pemerintah juga kan harus berani untuk mengekspos yeah, 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 yeah. itu. Uh -huh jadi eh tadi ya kalau kita bicara riset Gunung Padang ya yang terutama tim kami lakukan hmm. itu dia sampai 11 meter kedalaman nah, udah kedalaman 11 meter ya jadi e, penggalian ya penggalian itu ya e. memang langsung masuk ke dalam itu 11 meter Nah itu eh, tentu butuh tim yang besar gitu ya pendanaan yang lumayan gitu ya ya tim work yang bagus gitu ya Nah eh, kalau ada yang mau menyiapkan untuk itu kita bisa teruskan Ya, oh, nah okay. sekarang ini memang pendanaan-pendanaan yang ada itu masih yang kurang dari 11 meter. Nah, ah, ibaratnya okay. kalau apa tadi ya, Kang yeah. Sony, bebek mungkin yeah. lang, itu mah tanggung gitu, ya. <laughs> gitu ya. seperti Mau itu. nyumbang nah, kita, tapi tanggung Iya, ya. Ya, ya seperti itu. Ya, ya. tapi ya uh, mungkin ya tahun depan Berapapun ya kita mulai lagi lah gitu ya. ya, ya, ya. Bagaimanapun masih cukup luas di situ ya. ya. Jadi mau satu meter kita ekskavasi juga lah, dua meter ekskavasi juga ya. ya. Kalau kemarin memang uh, harapan saya kalau bisa yang lebih dari 11 meter, karena pengetahuan kita mengenai 11 meter dan seterusnya itu belum belum terlalu ya. atau belum terlalu ketahuan nah, ya. seperti kalau uh, kita lihat respon ha? dari sayanti sudah jelas ha? pasti uh, secara personal mungkin hmm, ke okay. Kang Ali banyaklah ya dari luar Nah justru yang kayak foundation gitulah atau sponsorship itu hmm. belum belum ada yang mulai tertarik gitu untuk membantu dari luar ya dari luar nah. bukan dari Indonesia uh, tadi sih ya sebenarnya ada ya yang tertarik-tertarik tapi memang kemarin tanggung, ya, ya. Uh, saya bilang tanggung gitu ya uh, tapi ya bisa jadi setelah ini berapapun ya kita jalankan saja ya karena yeah, yeah. supaya riset terus jalan gitu ya yeah. terus juga Pengetahuan juga nambah ya seperti itu. Ya. Nah. Tapi kalau kalau nih ke pemerintah misalnya, nah. apakah pernah itu juga diajukan atau ditawarkan untuk untuk itu digali lebih dalam atau untuk di, ditemukan hal-hal lain gitu di sana? Iya, kalau pemerintah begini. Kalau saya tawarannya itu adalah karena dia kan skupnya gede ya. Pemerintah itu menurut saya nggak harus eh nggak hanya harus penelitian tapi juga sampai ke pemugaran pemugaran. Heeh. butuh biaya lebih butuh besar biaya itu. AA, ya, ya. gitu. Jadi kalau kalau ke pemerintah pemugaran, kalau penelitian. pihak lain penelitian. Tapi pernah? Pernah ya. ditawarkan ke pemerintah. Aa, ya. Ya, Waduh. seperti itu. Nah, sekarang saya kasih ilustrasi begini, ya. Tahun 1814 ya, sekitar 1814, ya, Raffles dapat info dari masyarakat di bukit ya, yang belakangan kita sebut gunung, apa? Borobudur, Borobudur ya. Aa, itu ada Batu-batu ya berserakan gitu ya, nah terus Raffles kirim 200 orang dibongkar gitu ya, dibersihin gitu ya. Yeah. Tanahnya, pohonnya segala, eh benar, tumpukan candi gitu ya. Nah, nah ya seperti itu, nah terus akhirnya pemerintah Hindia Belanda mulai bikin pemugaran kecil-kecilan ya. Awal-awal okay. uh, tahun 1900-an, tapi baru tahun 1973 dipugar. Nah, oh, beda ya di pugar ya? dan oh, oke. Okay. Nah, di pugar tuh dibuka semuanya, ya, ya. diperkuat strukturnya terus dirapin lagi sampai bentuk yang ganteng ya. gitu ya. ya, ya, ya Kalau ya. sebelumnya kan berantakan. Nah, jadi bayangkan tuh dari 1979 eh 1973 ya, sebelumnya 1814. Ya, 100 jadi tahunan juga. Iya, iya ya. Iya, iya, Makanya iya. saya enggak Berhenti-hentinya, ya, melakukan kampanye, ya, mengingatkan ini harus ya. ada penelitian, ini ada pemugaran, gitu. Walaupun saya nggak tahu nanti realisasinya, mungkin 50 tahun lagi, 100 tahun lagi, gitu, ya. ya benar. Nah, tapi, ya, itu yang namanya ya, arkeolog, ya, ya. 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 Tapi, kan, untuk uh, bukan klaim, ya, buku bu, untuk kalau masyarakat butuh pembuktian, tuh, yang terlihat oleh matanya, biasanya, Betul. ya. Nah. Uh, jadi, begini, ada yang menarik, ya. Hmm. Uh, Bapak arkeologi Indonesia namanya Pak Sukmono ya. Pak Sukmono itu dia meneliti Borobudur sejak awal gitu ya. Hmm. Terus dia apa senangnya sebenarnya ya. Ini saya diceritakan oleh dosen saya gitu. Saya enggak ya. ketemu dengan beliau ya. Beliau ya. udah meninggal duluan. Eh Bi, uh, bilang ini sebagai arkeolog saya gitu ya. Senangnya melihat batu-batu candi Borobudur yang tertutup lumut gitu ya, yang berantakan. Oke. Okay. Nah, Heeh. Hmm. Tapi saya sebagai arkeolog juga tahu gitu ya bahwa masyarakat butuh pengetahuan, ya pendidikan yeah. akan lebih baik ketika itu diutuhkan, ah, itu dipugar, yeah. okay. ya. Jadi beliau memugar itu, ya memimpin okay. pemugaran dari 1973 sampai kurang lebih 1983. Oh. Ya. Nah okay. memang okay. jadi kalau kita datang ke situs Gunung Padang, <tuh> eh, selain ilmuwan agak mikir ini apa gitu. Yeah, 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 <laughs> ya ya yeah, ya ya. Ya seperti yeah. itu ya. Yeah. Kalau ilmuwan udah tahu dia, oh bentuknya begini gitu ya. Nah jadi Memang harus diarahkan ke pemugaran, dirapikan ya, ya. lagi ya. Kelihatan ya. bentuk utuhnya. Ya. Jadi uh, beliau ini me merelakan idealisnya itu luntur sedikit lah. <laughs> Saya lebih suka ya. ini ada lumut, tapi ini demi kepentingan yang lebih besar. Nah, akhirnya. Jadi gitu ya. itu sebabnya tadi ya, ya, Kang Budi nanya ya. ya Kang Budi. Kok sekarang muncul di media? Ya. Uh, ya, ya, ya. Sebabnya itu ya, ad, kita udah capek-capek penelitian ya. Capek-capek ya. uh, belajar gitu, pengetahuannya hanya untuk... Mahasiswanya gitu uh, uh. ya untuk kampusnya aja gitu ya sementara mungkin ya, ya. masyarakat luas butuh pengetahuan butuh. itu juga oh. begitu ya okay. seperti ya yes. Oh saya banyak ini ini Pak apa itu di sini apa apa coba mau nanya apa tapi kan Prop harus minum dulu kasihan. Oh gitu Eh ya udah kenangan nela tuh <laughs> ini tamu <laughs> aduh Makasih ya Oke, okay. apa kamu mau nanya apa? Yang pertama media menship saya beberapa kali nonton Discovery Asia aja, hmm. itu yang di yang diangkat di Discovery Asia itu tentang di, di Cina lah ataupun Asia Tengah itu ya. Hmm. Uh, tapi begitu tertariknya mereka akan hal itu nah apakah ke kita juga sudah mulai adakah dari entah itu Discovery Channel atau Net Geo kah itu karena kan ternyata media mainstream itu benar-benar mendunia itu kan karena walaupun yang menelitinya anggaplah ada kerajaan tertua kemarin Al Ula itu yang meneliti adalah orang-orang luar jazirah Arabnya sebagai sebagai kepala penelitinya hmm. orang lokalnya ya dianggap second layernya hmm. itu yang yang tereksposnya adalah peneliti-peneliti dari luar Hmm. Begitupun ketika disamarkan ada ada bahkan sampai Zoroasternya ketahuan dulu ya, ya, ya. seperti itu orang luarnya bukan orang samarkannya yang yang jadi terekspos itu. Hmm. Nah itu pertanyaan saya salah satunya adalah media mainstream itu sudah mulai ada yang mau mendekati ke kita kah untuk mulai mengekspos karena bagaimanapun dengan channel yang seperti itu kan penguatannya tentu berbeda prof. Ya. Ketika apa mereka yang mengangkatnya itu. Itu pertanyaan yang, ada tiga boleh nggak nih Pak? Ya Sok. Oke. Okay. Uh -uh. Yang kedua. Bentar-bentar saya catat dulu ya. Yuk. Gak usah. <laughs> yang kesatu, gini aja yang ke satu dulu. Yang ke satu dulu deh. Oke. Okay. <laughs> uh, Kasian <laughs> kamu mah kayak sidang aja. Kan saya belajar Pak. <laughs> Gimana kali itu? Ya. Jadi memang pertanyaannya media mainstream udah mulai ada belum ya? Uh, ya. Ada tapi dikit-dikit ya. Dikit-dikit Dikit-dikit ah, ya. Memang kayaknya rumusnya begitu ya. Harus ada peneliti. Nah. Apa tadi ya? Insyaallah oh, dari luar juga ah, ya. ya, karena mereka juga akan membawa medianya ah. ya tadi ya, misalnya di Al Ula oh, tuh ya okay. di betul. Uh, Arab Saudi ya, betul. terus disamarkan ya di mana tuh? Uh, yang akhirnya ketahuan bahwa di situ dulunya zoroaster gitu akhirnya ah, oh, ya seperti okay. itu. Jadi memang uh, itu apa sih namanya? Kayaknya rumusnya begitu ya. Nah makanya tadi saya terbuka aja ya, kalau ada peneliti datang gitu ya, membawa medianya senang-senang aja. Hmm. Ya, kebetulan ya. memang yang uh, masuk duluan yang Graham Hancock gitu ya. ya. ya, ya. Pokoknya siapapun terbukalah kita ya, hmm. seperti itu. Bahkan kalau mau meneliti ya, meneliti mau meneliti bikin tim sendiri boleh gitu ya menurut ya. saya ya. ya. Mau bareng kita juga boleh gitu ya, seperti itu. Ya. Ya, nah, ya. mudah-mudahan nanti medianya akan lebih banyak yang ngeliput nanti. Iya, 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 ya. ya, tapi uh, itu harus uh, apa namanya sustain up uh, berkelanjutan. Iya. Pemberitaannya, ya. kalau setahu saya sih 2010 itu cukup ya dengan adanya Stephen Oppenheimer, hmm. lalu siapa ya. Pak Robert. Uh, siapa seorang arkeolog juga tuh yang bule-bule-bule uh, itu ya. Saya pikir kan mereka itu ya. sudah cukup menjadi corong juga hmm. tapi ya. Memang harus lebih banyak. Iya, ya, harus. Ya, harus. Ya. Kalau ngandelin media yang ada di Indonesia kan mungkin tidak tertarik untuk bikin dokumenter. Ya. Kemudian dibikin ya. sebuah rangkaian berepisode-episode Ya yang gak jadi duit mungkin buat media kita mungkin ya gitu. Iya, iya, iya. Ya. ya itulah. Ya tapi kurang lebih tadi ya sangat terbuka tadi kan. Ya, ya. Kang Ali bilang siapapun boleh ikut ya. bergabung. Apa pertanyaan kedua? Tuh nah, ada si Koweswei itu. Oh iya. Wow. Wow. Kalau saya memanggilnya Westway, oh, yeah, beliau ini ahli keretak. Oh, yeah. Nah misalnya beliau pas ada tamunya mau dikeretak, ilmu saya ini dari Gunung Padang. Oh, oh. Jadi, jadi rame, jadi semua <gat> harusnya ikut. Yeah, yeah. <gat> iya. Ya disangkutkan sih. Iya, propaganda harus dibikin gitu. Caranya, gimana? Yang kedua tadi kata Profesor bilang bisa mungkin ratus atau. 50 tahunan ke sana terus-terusan untuk ekskavasi dan penggalian segala sesuatunya. Hmm. Artinya regenerasi di mahasiswanya sendiri sudah mulai ada tumbuh nggak untuk untuk itu gitu. Ya, Karena ketika ya kita terbatas dengan usia setelah selesai siapa yang akan akan melanjutkan itu jika memang mahasiswanya juga tidak ada ketertarikan untuk kaitannya dengan peradaban di Indonesia ini gitu. Iya ya. ya. Kalau mahasiswanya sih antusias ya. Oke. Okay. semakin tahun jumlahnya semakin banyak nih. Oke. Okay. Ya. Dulu waktu angkatan-angkatan ya. kita ya, ya iya. Kang Dalton ya, <laughs> ya. Ya kita mah beda jauh ya. Jangan main sama-samain aja. <laughs> <laughs> sama. Itu. Sama tadi lulus Jadi ya. mahasiswa arkeologi itu 20-an gitu ya paling ya. ya. Sekarang 70-an satu angkatan. Okay. Ya jadi uh, semakin ningkat lah ininya, apa sih namanya jumlahnya ya. Nah terus saya tadi ya mencoba menyampaikan ilmu pengetahuan mudah-mudahan uh, masyarakat luas lebih mengapresiasi gitu ya. ya. Karena bagaimanapun ya, kita misalnya capek-capek ya ekskavasi itu, nggak ada yang mau dengerin gitu hasil penemuan kita gitu. Ya, iya. Ya besok males kitanya gitu ya seperti ya. itu. Nah, <coughs> jadi acara-acara kayak gini ini ya, meningkatkan ya. semangat sebenarnya. Ya. seperti itu. Justru itu maksud saya bukan menyudutkan nah, ya iya. pemerintah dan lain-lain nah. bukan. Tapi mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi juga untuk mereka-mereka. Betapa ya. pentingnya sebetulnya ya, kerjasama kolektif untuk hmm. memang. Uh, menaikan atau bahkan bahasanya propaganda tadi sekalian. Betul. Ya. E, karena untuk klaim itu kan membutuhkan dari segala macam disiplin ilmu, ya, ya. disiplin pekerjaan segala macam lah. Mudah-mudahan yang nonton di sini e, tolong di apa? dibantu, termasuk intel ya yang oh, nonton. Ya. Nah, iya, iya. Iya, iya. <laughs> Tolong di. Iya. Tolong apa? Di, jangan ngintelin kita mulu gitu nah, Pak, maksudnya. Nah, jadi <laughs> misalnya Om Ahmed di publik tuh ya kalau kebetulan <laughs> lagi gitu kamera iya. Delapan istri saya tuh semua orang Gunung Padang. Nah, misalnya ah. gitu omahnya jangan malu Ya kok nambah teh, Bapak bilang tujuh kemarin. Kemarin kan satu lagi, Pak. Oh iya. <tuk> terakhir gitulah. Ya, Oke, apa lagi pertanyaan? Nah, yang yang terakhir lah ke uh. Banyak sih sebetulnya, tapi ya. ya dan ya, 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 iya, ya, okay. nah yang pertama adalah eh yang yang terakhir adalah ketika pemerintah uh, gini, kita pernah mendapatkan sebuah pelajaran kelam tentang tentang kesejarahan. Artinya banyak barang-barang kita Zaman Hindia Belanda memang dibawa ke, ke Belanda. Itu nah ketika yeah. pemerintah nggak turun tangan, sampai ada peneliti kita barangnya dibawa ke sana juga. Itu jadi urusan prop. Hmm. Nah, harusnya government ya memang apa, memang nggak nggak ada sama sekali untuk memang. Ayo support sampai ke tahap apapun gitu, karena ini konteksnya buat ya bangsa, bangsa mulu. Pem gitu loh, ah. pemerintah maksudnya ke pemprov <laughs> gitu. Iya. <sih> gitu prop maksudnya apa nggak ada giroh seperti itu gitu, prop dari mereka itu. Eh uh, kayaknya sih ada ya, kayaknya ada. Cuma kemarin itu ya. Kayaknya ada itu kayaknya ragu itu, Dok. Enggak, so, <laughs> ya, kemarin itu kan saya pasangnya tinggi ya. Coba bayangkan ya. Nah, kita mau riset lagi ya. Di tim riset itu tadi ya, ada geolog ya, ya ada ya, ya. ahli stratigrafi ya. ya, ada arsitek ya, terus ya. ada antropolog ya, ya, ada filolog, ada macam-macam ya. ya. Biologi, mikrobiologi ya. mungkin gitu ya, ya, ya. Banyak banget. ya yang mau support juga langsung garuk-garuk dia. Waduh, banyak banget nih. Iya, <tuk> iya, iya. Cuma ya. kerjaan masa lalu doang dia. Nah, uh, itu kata-katanya itu, Pak. Nah, uh, hmm. Kerjaan yeah. masa lalu doang kok mahal, misalkan. Nah, uh, gitu ya. Nah, padahal kita sudah sekarang ya sudah terbiasa dengan multidisiplin tadi. Iya. Yeah. Ya, terus bawa apa? Setelah nemu gitu, bawa ke lab, wah gitu ya. Terus bawa ke apa? Enggak uh, enggak hanya lab di Indonesia tapi di luar negeri gitu. Jadi kesannya biayanya tinggi begitu ya. ya. Nah, kesannya. Kesannya biayanya tinggi gitu hmm. Nah sehingga ketika ada pendanaan yang tanggung-tanggung tadi gitu ya, saya bilang ya nanti dulu gitu ya. Nah, Oke. Ya mungkin nanti yang berikutnya ya kita okein aja lah. Ya. ya seperti itu ya. Ya, ya. Nanti kalau urusan lab mah saya bisa bantu ke Prodia atau Paramita. <tuh> itu beda. <tuh> 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 Bukan untuk, itu penyakit ke Prodia mah Pak. Oh enggak bisa <tuh> itu? Enggak bisa. <tuh> <-nya> beda. <tuh> 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 ya, nah jadi eh, balik lagi Asoni, dia Ternyata kerjasama ini diperlukan dari dari berbagai lah. Ya. Ya bukan artinya kita ini mau menyudutkan pemerintah tidak. Hmm. Tentunya tadi kan bahasanya Kang Ali juga ada kayaknya. Saya pikir juga ada. kayak Cuman kelihatannya ada keterbatasan. Ya. Hmm. Nah ini kan juga kaitannya pada saat anggaran ini muncul nanti yang ngetok palunya Dewan. Hmm. Nah, dewannya juga merasa penting atau tidak ini. Iya. Yeah. Nah, ayah tiba-tiba gitu nah, kan? Ya, itu itu, ada. itu. Ya itu. Sudut pandang orang kan beda-beda. Kepentingannya, ya Pak. Iya, nggak ya. apa-apa, gitu iya. kan. Tapi yang jelas ya dari manapun eh, Kang Ali ini menerima, gitu ya, untuk berkolaborasi, iya. untuk bermitra. Yang jelas tujuannya satu ya untuk Indonesia, Betul. gitu kan. Nah, ini ada dari YouTube nih, Kang hmm. Ali. Queen Makaila izin bertanya Kang, apakah ada korelasinya Gunung Lalakon dan Gunung Sedahurip dengan Gunung Padang? yang katanya Gunung Lalakon dan Gunung Sadahurib adalah sebuah piramid. Mungkin Kang Ali juga sudah tahu ya, Sadahurib ya, ya. yang di Garut itu, Lalakon yang di Kabupaten Bandung. Hmm. Nah, ada kaitannya enggak sih? Uh, saya sendiri baru ke Sadahurib ya, ke Lalakon belum ya. Okay. Saya survei singkat saja ya, survei singkat ke uh, Sadahurib ya. Terus memang ada batu yang tersingkap tuh ya. Ada batu yang... Ada aksara uh, itu. Uh, yang okay. kesannya aksara itu yeah. gitu ya. Uh, cuma, memang saya nggak bisa baca baca itu gitu lalu ada uh, kawan yang bisa ya tapi okay. kebetulan udah almarhum gitu ya. uh, katanya bisa bahasanya begini gitu ya nah jadi uh, bisa jadi itu aksara gitu ya tapi yang pasti saya nggak bisa baca gitu ya itu itu satu ya terus gunungnya sendiri ya saya survei gitu ya di permukaannya itu nggak ada indikasi temuan Nah, uh, di, jadi, permukaannya di permukaannya tidak ada indikasi ya, uh, temuan. Okay. Jadi kalau arkeolog ya ilmu dasarnya itu adalah dia survei dia lihat dengan uh, mata kepala sendiri gitu ya. Yeah. Kalau di permukaan tanah nggak ada indikasi temuan berarti dianggap ini nggak ada peninggalannya. Oke. Okay. Nah, tapi uh, dengan dengan contoh di situs Gunung Padang gitu ya, ketika kita pakai alat-alat pemindaian, ada yang bisa kita lihat dengan bantuan teknologi. – Geolistrik misalnya. – Iya, geolistrik, georadar, georadar. geomagnet ya. Wow, – Oke. Okay. Uh, macam Macem-macem gitu ya. Okay. Nah itu uh, kita belum, saya sendiri belum dapat itu data yang di bawah itu dengan pemindaian ya. – Oke, okay. uh, jadi, jadi belum jadi bisa. – untuk sementara ngamain. belum bisa gitu ya. – Belum ya? ya? – Belum. Uh, uh. Mungkin kalau kaitannya dengan bentuk mungkin bisa. Yeah. Ada enggak hubungannya, uh, bentuknya hampir pada sama yeah. gitu aja ya. Uh, – Apa tuh? – Piramida. Uh. Kalau ngomong piramida juga banyak yang ini. Karena sudah terframe piramida itu adalah kuburan dan lain-lain yeah, gitu ya. Yeah. Apa sih bentuknya tuh prisma ya itu disebutnya yeah. atau apa? Limas. Atau limas raga? Boy atau... itu mah gas, oh, gas, gas, itu gas. Iya, 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 gas. Gas. Itu gas. <laughs> Ntar dulu, tahan dulu nih. Ada ada yang menarik dulu pertanyaan dari saya sebetulnya di di luar Gunung Padang lah. Hmm. Temuan-temuan arkeolog lain yang sebetulnya juga bisa membuktikan keber, kebesaran peradaban lah atau bukti-bukti peradaban bahwa kita ini memang peradaban tua selain Gunung Padang maksud saya hmm. bukan setua Gunung Padang hmm. mungkin saja tidak lebih tua atau bahkan belum di apa namanya karbon dating tapi temuan-temuan hmm. lain yang belum atau kurang terekspos kira-kira di mana aja itu Kang Ali? Banyak yang, ya, kalau kita bicara ya. ini aja ya, eh, Jawa Barat ya, dan hmm. sekitarnya ya, hmm. itu ada eh, candi Batu Jaya, Batu Jaya, ya, Karawang. Nah, Oke, okay. saya apa, bantu dosen saya, berapa tahun di sana ya? ekskavasi tiga tahun itu masih ada lagi gundukan-gundukan tanah yang belum kita buka, belum ya, belum kita buka. Oke, okay. ya, yang udah kebuka, yang jadi objek wisata sekarang kan ada mungkin lima ya atau delapan gitu. Ya. Nah, itu masih belasan lain tuh masih belum kita buka tuh. Hmm, ya, artinya itu kompleks percandian yang besar sekali. Kompleks ya, ya kompleks percandian yang besar sekali ya. Nah, terus di eh, di utaranya lagi ya, nyeberang sungai gitu ya. Ada namanya situs Buni. Ya, Buni Babelan ya. Ke Bukasi. utara ya. Nah, ke utara okay. ya. Nah, itu tahun 60-an ya, 70-an itu ketemu apa perhiasan-perhiasan emas di situ banyak. Wuih, ya, 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 uh, ya seperti itu ya. Terus di apalagi emas ini sebagai perhiasan? Emas atau... sebagai perhiasan, oh oke. Okay. Ya. Uh, karena itu kan udah di pinggir pantai ya, nggak ada sumbernya. Ya. ya, ya. ya. Nah yang ada sumbernya ke selatan lagi terus ke arah Bogor ya. Ada pernah mungkin dengar situs Pasir Angin, ya. Pasir angin, uh, uh. ya. Guru saya di situ waktu ekskavasi menemukan topeng emas. Waduh. Ya, topeng emas. Nah. Memang ada di 6 kilo sekitar situ ada sumber ininya emasnya ya yang sekarang ngetop dengan namanya uh, tambang emas Pongkor. Oh, Pongkor. Oh, ya, ya, seperti itu ya. Uh, apalagi misalnya ya ke tadi ya Pelabuhan Ratu ada ya. situs yang keren juga ya. Iya. Ya, uh, di daerah geopark ya. Hmm. Kita tuh itu ada tuh. juga. Nah, di situ unik dia. Oh. Dia uh, apa pinggir laut ya pinggir laut ada lereng begini pinggir gitu ya. Terus ada batu-batu didirikan kayak bidak catur. Oke. Okay. Nah, yeah. simetris? Enggak, oh, enggak ya. Macam-macam. Uh, Batunya sendiri kan batu alami ya yang udah ter okay. uh, apa? terbentuk dengan alami gitu tapi ditaruh di situ. Dan dia kayak mengarah ke selatan ya. Jadi apa? berbaris menuju ke laut yeah, selatan. Yeah, Oh, iya. kayak patung apa? paskah gitu ya di yeah, gitu. Iya. Uh, tapi kecil-kecil ya, tapi banyak. Okay. Ya, seperti okay. itu dan ya, jadi, itu hasil ditata ya ditata. atau anomali oke nah, ditata okay. ya nah itu ketemunya sebenarnya nggak sengaja ya jadi dia eh, tadinya daratan gitu ya terus kemudian longsor gitu ya akhirnya batu yang muncul ya. oh ya Heduh. seperti itu baik alam, Bayi, alam uh, oke nah, itu se di sekitar Ciletuh ya di sekitar Ciletuh ya banyak lagi lah kalau untuk ini <coughs> ya. <coughs> ya nah kembali lagi tadi artinya di luar nama apa toponimi uh. ataupun uh, vegetasi hmm. tadi Indikator apa lagi sebetulnya? Mm -hmm. Karena tadi tersebutkan juga di sekitarnya katanya ada tambang emas, gitu ya. Yeah, kan. uh, Apakah itu juga bukan indikator? berarti? Kalau saya nah. pribadi ya, karena sudah menemukan apa polanya ya, mulai dari apa uh, Sumatera ya, Sumatera terus apa uh, Aceh sampai Lampung ya, terus kemudian Jawa uh, apa namanya uh, Banten ya, terus yeah. sampai Banyuwangi itu memang peninggalan-peninggalan itu ada di Area atau di jalur emas, kalau menurut saya, bilang gitu ya. Nah, jadi tinggal cari aja, cari aja penambangan emas yang masih aktif ya. Nah, itu sekitar di ya. situ ada ya, termasuk tadi yang saya sebutkan ya, di Pelabuhan ya. Ratu ada Gunung Padang, ada Ciletuh, ada gitu ya, seperti itu ya. Oh, oi, nah, iya, nah, iya, iya, terus apa tadi? Situs Pasir Angin ada, Pasir ya. Angin uh, seperti itu ya. Oke, itu kan nah. ke wilayahnya lebih ke barat berarti ya. ya. Oke, kalau sekarang ke selatan. Ke, itu ke selatan. Oh, ke selatan ya? Nah, bumi sini ah, ke bawah ah, ya? Ah. Nah, kalau ngulon, teman barat. Ya, ke daerah Lampung gitu? Ah, ah. Banten berarti kan? Banten Sama ya. juga di sana? Banten ya, ada situs lebak si beduk ya. Banten nyebrang oh, gitu, si beduk, gitu ya, nah, si nah, torek, lebak ya. Si beduk ya. Itu ada situs uh, Pugung Raharjo. Ya, naik sedikit ya, Bengkulu, Sumatera Selatan, di situ ada Pagar Alam. Oh yeah. itu Gunung Dempo di sekelilingnya yeah, 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 yeah. ada peninggalan. Nah di situ juga artefak-artefak emas juga banyak ditemukan oh, ya seperti itu. Nah, nah ini kan uh, jadi uh, apa ya kontradiksi? Bukan kontradiksi, uh. tapi sementara satu sisi ingin melindungi, sementara hmm. satu sisi mengeksploitasi, satu mengeksplorasi gitu, yeah. satu uh, tambang ya saya maksud. Hmm. Nah ini kan juga apa ya perlunya ada regulasi mungkin ya. Ya. Apakah undang-undang uh, apa disebutnya cagar budaya, Budanel, atau cagar apa? budaya. itu nah. menolong tidak untuk menyelamatkan tempat-tempat itu dari penambang-penambang ini? Uh, untungnya ya, untungnya situs-situs itu tidak tepat berada di uh, tidak tepat ya, uh, tidak okay. tepat berada di tambang emas. Jadi okay. uh, ibaratnya begini ya, orang zaman dulu itu ya tempat ekonominya di sini ya, tempat ibadahnya di sini ya, pemukimannya di mana, iya, iya. gitu ya, iya, iya, seperti iya, iya. itu ya. Jadi okay. dia tidak berada di tambang emasnya itu. Untungnya ya? Nah, untungnya okay. ya. Nah Tapi kalau, berarti... kalau kebetulan sama itu agak repot ya. Iya, iya, nah ibaratnya iya. begini ya, kalau datang ke situs Gunung Padang ya, situs Gunung Padang itu dia eh, bangunan untuk pemujaannya ya, hmm. untuk ritualnya ya. Yeah. Nah, tempat ekonominya 4 kilo dari situ yang jadi tambang emas sekarang, tambang hmm. emas Cikondang. Ekonominya nah, Cikondang, nah, oke. Okay. Nah memang yang belum kita temukan tuh tempat pemukimannya, ya, tempat pertaniannya, ya, seperti itu. Nah, ada indikasi tadi, nama ya, Sukabumi, misalnya, ya, hmm. mungkin itu tempat pertaniannya, suka negara itu, mungkin tempat uh, pemerintahannya gitu, ya, oh. uh, seperti itu. Ya, ya, ya. Nah, nanti pas kalau kita beneran survei bareng, saya kasih clue yang paling gampang untuk mencari peninggalan arkeologi, hmm. ya. Tadi kan ilmu banget tuh, ya, ya. Uh, ya lihat dari atas gitu, ya, tanda-tanda tumbuhan. Ya nanti tim survei saya akan bilangin gitu ya coba cari tempat keramat ah, ah. Ya. udah eh tadi tadi ah. okay. tempat keramat itu pasti peninggalan purbakala ya. oke okay. ya. atau paling tidak itu indikasi itu indikasi oke okay. ah. okay. ya seperti itu hmm. ya ada pernah saya riset di uh, Jawa Timur ya ya di apa namanya Bojonegoro hmm. ya saya ya saya lagi ngisi acara begitu ya seminar terus uh, karena itu Jawa Timur agak jauh nggak bisa langsung pulang gitu ya, nah, ya. mereka bilang malamnya uh, kita mau kemana nih terus saya bilang wah saya istirahat aja deh gitu malam kayaknya nggak ada yang bisa dilihat mau lihat api abadi nggak pak gitu ya okay. di Bojonegoro gitu ya. ya nah itu tanda alam terus dia, dia bilang gini, api abadi itu saya bilang ya mau gitu hmm. nah, Sepanjang jalan tuh saya udah nebak ini pasti ada situsnya nih okay. ya. nah, hmm. karena apa orang butuh air gitu ya. ya. Orang butuh makanan, orang butuh api juga. Betul. Hmm, ya, ya, benar begitu nyampe uh, api abadinya gitu ya. Hmm. Ini kan berarti nggak hanya bertahan sekarang tapi dulu juga udah bertahan dia. ya. Uh, uh, langsung saya ini cari-cari senter gitu pakai HP ya, sekeliling ya. situ. Ya. Ada. Cuma ada langsung ketemu 200 ki uh, meter dari situ Waduh, tumpukan, uh, ada tumpukan bata. Ya. ya. Nah, uh, saya minta ke bupatinya Minggu depan saya riset boleh nggak? Boleh gitu. Oh, okay. wow, kita buka ada struktur bata panjang. Oh, sudah oh. dibuka ya? Sudah ya. Oke eh, ya. itu. Jadi ya, ya. tadi ya, ya, tempat keramat atau fenomena-fenomena alam gitu ya. Ya, ya misalnya air eh, apa mata air ya, ya, seperti itu. Ya, kalau di Jawa Barat kayaknya nggak ada yang ini deh. Kenapa sih namanya? Eh, api abadi itu nggak ada ya, ya tadi. Iya, iya, ya. Tadi ya, eh tambang emas. Pokoknya yang yang fenomena-fenomena unik itu zaman dulu udah ada ya dan sudah dimanfaatkan ya, ya seperti itu uh, gampangnya ya gampangnya misalnya pem, sekarang ada tambang emasnya terus sebelumnya uh, pemerintah Hindia Belanda yang ini apa yang mulai eksplorasi tapi sebenarnya mereka saya yakin uh, dapat infonya dari masyarakat ya kan uh, hmm. jadi mereka itu meneruskan tambang-tambang rakyat sebenarnya yang sudah ada yang ya sudah ada oke kan? ah, iyalah nah Bukan itu mereka. pentingnya uh. ngobrol sama ya. masyarakat sama warga gitu ya hmm. ada apa di sini gitu ya. ya oh di tengah sawah itu ada apa kayaknya ada batu-batu kuno ya kalau ya, gitu. ya, ya. Oh, ya seperti itu oh ada batu yang apa gitu ya uh, apa kita nggak tahu bentuknya nah kayak gitu tuh yang ya. kita datangi ya, ya ini bisa itu. jadi Salah satu indikator, enggak, misalnya begini: kadang-kadang tempat-tempat -kadang, kadang -kadang, begitu pun tidak sedikit yang disembunyikan mm -mm. oleh leluhur mm -mm. dengan bahasa propaganda. Mm -mm. Jangan ke sana, itu mah pemujaan, katanya, mm -mm. atau tempat gitulah. Yeah, yeah. Uh. Itu salah satu upaya untuk menyelamatkan tempat itu mm -hmm. dari eksploitasi, mm -hmm. atau apa, kira-kira ada kaitannya enggak tuh? Ya mungkin ada ada upaya seperti itu ya. Jadi ya. ada upaya uh, untuk melindungi gitu ya. Tapi hmm. intinya begitu ada yang berita-berita begitu ya, pasti saya datang. Ya. Nah, berarti tempatnya itu. masih terjaga kan? Ya. Nah, Artinya seperti. Pak Ali juga menganggap bahwa itu juga indikator sebetulnya ya. Indikator, ya. Gitu ya. ya. Termasuk nah ini sudut pandang dari seorang arkeolog hmm. nih. Karena tadi kita bicara tiba-tiba wilayah tempat keramat hmm. juga ada situs di situ hmm. sudah pasti. ...biasanya hmm. masih ada perilaku budaya di situ. Ya. Yeah. Misalnya dilakukan oleh... ...zaman itu disebutnya juru kunci ya atau yeah, kuncen. Yeah. Nah. Misalnya... ...kenapa di sini mah kita harus pamit dulu dan lain-lain. Hmm. Nah dari sudut pandang arkeolog itu... ...sebetulnya itu apa? Seremoni seperti apa di mata seorang arkeolog? Uh, Haruskah dilakukan gitu? Yang pasti kita menghargai ya. Kita okay. menghargai uh, hmm. Terus apa sih namanya... Uh, perilaku ya atau aktivitas yang sudah nah. dijalankan ya ya kita bi biasanya kita catat ya saya catat. Oh catat juga kalau ya. Catet, okay. ya. Kalau dari gaya penulisan saya ya, ya. saya menghormati itu perilaku ya, ya. itu. Jadi kalau buku saya agak beda ya. Hmm. Makanya tadi ya. Mister apa situs Gunung Padang. Ya. Misteri dan arkeologi. arkeologi. Jadi yang kaitannya dengan misteri ya yang terkait dengan lagi saya tulis okay. ya. Seperti itu. Nah, ya. cuma nanti ada sesi arkeologinya. Oke. Okay. Jadi yang sudah diketahui oleh masyarakat setempat, tetap saya tulis. Oke. Okay. Uh. Jadi bentuknya tetap uh, penghargaan, penghargaan ya menghargai. Uh. Tapi kan itu selalu ada ya, di, tata cara seperti Betul. itulah mau uh. di Jawa Timur, uh. Jawa ya, Tengah gitu. Ya. Ada. Saya waktu itu ke sebuah situs juga. Ya. Saya sendiri di situ jam ya. satu malam, uh. bakar menyan juga, Oh. sendiri saya, lagi sendiri. Wah, ada yang berbisik. Gimana? Apa? -apa? sendiri nih. Ah, eh, beda lokasinya. Puncen ya, <laughs> <laughs> <gantung> ternyata. Ah. <laughs> Aduh. Saya boleh nanya lagi Pak? Eh, boleh, 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 boleh. Silakan. Prof, hmm. tadi dibilang bahwa itu multi, multi, multi disiplin ilmu ya kan? Tapi seolah-olah semuanya berkaitan dengan filolo, arkeolo dan apa hmm. dan apa ya. Nah, itu konteksnya dengan dengan penelitian itu. Tapi ternyata dari sisi komunikasi nampaknya juga perlu gitu loh. Kira-kira hmm. narasi apa yang harus dibangun kepada publik tentang peradaban dan penelitian ini? sehingga banyak orang yang mengipo, ngapain sih itu kan udah masa lalu nah. atau ah cocok logi hmm. atau mungkin apa fungsinya sih gitu kan hmm. banyak juga orang yang ada kubu yang yang, ya, ya, ya. yang apatis gitu kan nah lantas bagi orang-orang komunikasi ini narasi apa yang harusnya dibangun gitu loh prop, untuk untuk kepentingan peradaban ini gitu loh oh karena Sony disiplinnya komunikasi, ya. oke ya jadi itu uh, ada keterbatasan, ya, saya pribadi. Ya, mungkin teman-teman sih nggak punya keterbatasan itu. Ya, kalau arkeologi itu memang dia menghasilkan pengetahuan, mm -mm. ya, menghasilkan pengetahuan, ya, tentang kearifan masa lalu. Ya, yeah. mungkin pencapaian yang sudah diperoleh di masa lalu yang bisa kita jadi contoh, ya, jadi peta jalan untuk ke depan. Yeah. Ya, yeah. seperti itu. Nah, tapi yeah. memang kemasannya butuh seperti Kang Sony Bebek ini, mm. ya, dari ilmu-ilmu komunikasi cocoknya. Yeah diapakan nih untuk generasi yang sekian cara bawaannya begini generasi yang sekian yeah, yeah, yeah. seperti itu tapi intinya pengetahuan masa lalu itu penting untuk ke depan karena dia memberi contoh yeah, ya kadang ya. kan besok nih ya bangun gitu ya mau ngapain nih gitu ya seperti yeah, itu atau yeah. kena problem apa gitu kita bingung gitu ya nah kalau ada referensi di masa lalu itu ngejalaninnya lebih mudah ya yeah. seperti itu jadi eh, kalau saya pikir Kang Sony coba lihat ini TikTok atau ig-nya lihat, kok. lihat ya, bahkan saya ngelihat itu ada kan yang animasi di... yang dibikin oleh heem, 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 kan. heem, yeah. kan nah, uh. itu heem, Itu kan itu heem, heem, itu kan itu. Itu heem, yeah. heem, kan, ke publik gitu kan sebetulnya iya betul nah tapi itu sebenarnya setelah ketemu teman yang jago itu ya jadi sayanya sendiri punya keterbatasan ya punya keterbatasan ya cuma tahunya ilmu murninya gitu ya cara menyampaikannya mungkin masih kaku tapi begitu berpartner ya punya teman yang jago komunikasi jago multimedia maka lebih nyampe ke masyarakat akhirnya itu ada ilmunya lagi oke lah silakan minum dulu kang ali kita Kang Wanda rek ngagelang cara. Iya betul. Oh ya udah sok kenangan lah si Wanda. Ya ya oke. Okay. Ya. apa deh. Ya. Oh top jamang obat ya biar lebih semangat. <laughs> saya minta boleh yang ada di sini tepuk tangannya mana boleh semuanya. Iya. <klah> iya seperti biasa. Bapak sudah bapak ini apa nggak ngasih kode udahan oh, barusan. Iya, iya. Kalau gitu, kita musik lagi biar lebih semangat. Mosik, musik mana, mosik? Gak, usah, usah. Ya, ya. Yeah. ini ada segmen Gelang, Geber Lelang dari Ngobat. Ini ada dua produk dari Blood, sponsor kita ada pertama ada topi. topi Temuan ini. juga ini pak. Apa? Temuan. Temuan? Nemu di toko. Dari Gunung Padang ya? Dari Gunung Padang. Padang ya. <laughs> Situs Keramat yang banyak busnya Pak. Apa? Keramat Jati. Pak. <laughs> Aduh materi ya tadi. Ya ini. komedi nih Keramat Jati. Ini nih. topinya nanti karena ada sakunya di sini ya. Wah mana lihat ada saku nih saku di sini. Ya. Wah boleh buat nyimpen ini nih kail. Bukan ya bisa bisa ya. Ini sama yang kedua produknya ada kaos warnanya hijau tangtara ini ya. Hijau hmm. army army Pak. Oh, ya. hmm. Ini jadi silakan nanti yang tertarik dengan dua produk ini silahkan tawar saja kelipatan per 10 ribu. Kita akan gelang yang pertama dengan waktu yang terbatas tentunya. Ini topi dari Bloods ini harga aslinya 129 ribu. Kita akan mulai gelang dari 20 ribu silahkan. Dimulai waktunya gelang, mangga silahkan. Yang mau menawar lebih dari 20 ribu silahkan perkelipatannya aja sepuluh ribu mangga mangga ulas seserian ayo nawar silahkan rehat nanti bisa transfer atau bisa cash ke teh devi ya setelah acara ini selesai silahkan dua puluh ribu ada dua puluh ribu dilebihkan dari dua puluh ribu silahkan berapa berapa tiga puluh ribu di sebelah kanan warnanya ini ini Untuk hitam depan ya. one. berapa Seratus ribu? Ya. Wah luar biasa. Seratus. ribu kalem. Seratus ribu. Ini yakin mulai nunggu lebih deh seratus ribu mah. Iya. Seratus ribu. Seratus ribu ini bahannya apa ini ya. Rasin sepertinya ya. Nanti air. Seratus ribu ada yang mau lebih dari seratus ribu? Tiga puluh. Berapa pak? Tiga puluh. Turun oh, lagi tiga ya. puluh ribu. Udah seratus ya. Itu ya. tanya yang disana seratus ribu ya. Nampaknya tidak akan ada yang nawar 5 lagi. Lima gitu detik itu. lagi. Lima. 4 3 2 Sol Sol 100 ribu Nanti menghubungi teh Devi Yang untuk pembayaran bisa transfer atau cash ya uh. Produk kedua ini size nya L hmm. Ini kaos dari Bloods Ya Warnanya hijau Tentara yeah. Belakangnya polos Kita mulai dari 120 Oh lah langsung ya 20 ribu silahkan Gelang gemer, Lelang Tiga ribu di sebelah kanan. Bapak 30 puluh ribu. ribu batasan menawar. Tiga puluh ribu. Sebagian Sudah kanan. berjalan. Empat puluh ribu. Empat ribu. ribu sebelah kiri. Berapa? Lima ribu. Kembali ke sebelah kanan. Silakan. Size nya L. Nah, Profesor Ali kalau mau mau ikut tawar boleh. Ini cocok buat penelitian ya. Cocok ya. Bajunya. Yeah. <laughs> Berapa masih 40000 terakhir sebelah kiri? Ada yang mau melebihkan dari 40000 Berapa? 50 50000 Rp50.000. nawar, Nunawar, restoran berapa? 60000 sebelah kanan, ya. 60000 aririt, ribu. aririt. 60000 ribu, silakan. Mau tambah lagi kok? Berapa? 60 terakhir? Do 200.000 sebelah kiri. 3. Yang kanan nama lagi. 5. 4. Tiga berapa? 80.000 sebelah kanan. Mau nambah lagi kalau kita setok? 100.000 di belakang ya. 5. kita hitung, 3. 2. 1 100.000 akang. Nah, ya? Nanti penghubung hubungi tadi DP untuk pembayaran. Sekarang ada DP? L -L. Iya, L, LL. -L. Iya. Jaket, jaket. Jangan nanti saya pulang tiris, mau ada jaket kamu Jangan jangan ya. Mata, eh, sudah, cuma. terima kasih. Jangan lupa kalau apa jamah ngobatnya yang di rumah nanti ada lelang juga di IG-nya Ngobat ya. Itu Pak Budi ya. ya. terima kasih. Terima kasih Pemana. Pak Budi. Boleh mana, Pak? Di mana wae nonton? Kang Ali ada yang watching now enggak? Coba Sony dibaca. Saya matanya kurang. Yang nonton ini. dari Gunung Padang. Kira ini. Oh, bukan. <laughs> Kira ini, ini. Jadi in indikator. Ini Pak, saya jebut. Oh, ada, oh, silakan. Terima kasih yang sudah watching now dari Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Cimahi, Makassar, Cianjur, Sumedang, Purwakarta, Kuningan, Jakarta, Depok, Bekasi, Tasik, Garut, Saudi Arabia, Manado, Cikarang, Sukabumi, Bogor, Bangka, Subang, Surakarta, Pontianak, Bontang, Batam, Padang, Palembang, Pekanbaru, Banten. Balingian, Sarawak Nagoya Jepang. Good, terima kasih yang lagi nonton ya. Nah saya mau lanjut lagi nih, kang Ali hmm. kaitan dengan kebudayaan. Hmm. Nah pada saat ini tadi bicara situs sebutlah, hmm. lalu ada koneksi dengan tempat-tempat keramat. Hmm. Lalu sebagai arkeolog nih hmm. pada saat penelitian pernah enggak ada kejadian yang di luar nalar. Wah, hmm, di luar nurul. Atau apa Uh, aneh uh, gitu. Ya, ya. Atau apapun. Yang menurut Kang Ali enggak wajar gitu ya. Pernah enggak ada kejadian seperti itu? Eh uh, kalau saya kayaknya enggak pernah ya. Oke. Okay. Nah, kalau tim saya memang kadang cerita-cerita gitu ya. Oke. Okay. Uh, cuma ya saya lihat eh uh, apa misalnya dia bilang Waduh, masuk angin nih gitu ya. Terus, ini harusnya nggak masuk angin. Ya udahlah, baguslah, cuma masuk angin doang sih. Ah, okay. <laughs> ya? Tapi intinya sih baik-baik aja lah kita. Aman, ya? aman, aman. Ya? Aman. Ah. Tapi kejadian-kejadian apa sampai sakit gak, gitu sih, enggak ah, ya? Cuma ya itu aja, cuma masuk angin ringan ya. serokan oh. sebentar, selesai urusan. Tuh, oh. ah. Berarti ya? memang ditampi ku Jadi ternyata arkeolog ada yang masuk angin. Kira-kira. Saya saya pikir cuma anggota dewan aja yang suka masuk angin, <SILENCIO> <SILENCIO> katanya kemarin. Nah, hehehe, <silence> ya enggak kan kalau di tempat-tempat seperti itu kadang-kadang suka ada cerita, ya. 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 apapun itu. Ya. Tapi uh, kita yakinnya pada saat kita memang punya niatnya yang baik hmm. ya biasanya hmm. tidak ada apa-apa geningan ya. gitu tah uh, yang dilakukan uh, timnya Kang Ali sebagai peneliti mungkin juga naon di tangtayungan meureunnya ya. e, karuhun marangan oge atau jadi, mungkin kang Ali sendiri yang makhluk halusnya eh, <laughs> alah <laughs> disangka teman <laughs> mulai itu baturan ya. aing gitu. jadi teman. memang biasanya ya kebiasaan saya tuh adalah kalau kita datang ke situ ya selain izin-izin di yang pemerintah ya yang ya. administrasi gitu ya kita selalu ngobrol dulu ke warga, gitu ya. Nah, nah saya datangi, gitu ya, tetuanya masyarakatnya. Terus, apa larangannya, nah, ya, malam itu selalu kita makan bareng dulu, ya. Hmm. Ini bilang, ya, besok pagi kami mau riset ini, nih, gitu ya. Tolong kasih, apa namanya, eh, uh, nah. uh, apa yang boleh di sini, apa yang ya. enggak, begitu nah. ya, seperti itu, gitu ya. ya. Nah, terus, uh, nanti mereka kasih tahu, ya, terus kita bilang, gitu ya. Kita di sini mau untuk mencari ilmu pengetahuan gitu ya. Nah, selanjutnya, nah, ini yang paling penting nih sebenarnya. Hmm. Kenapa kalau saya riset itu uh, cukup banyak menghasilkan penemuan? Nah, ya, iya, uh, jawabannya gampang aja hmm. ya. Di malam itu, ya, saya tanya di sini ada apa aja. Uh, ah. Nah, kalau kita udah deket hmm. sama mereka, dikasih tahu Keluar udah. luar, langsung ini ada, ini ada. termasuk I yang iya. dirahasiakan I tadi, ya. Iya. Uh, ya kan okay. kita nyampaikan niat kita baik gitu ya. ya. Izin ini udah ini ini udah gitu ya. Ama mereka dikasih tahu. Ya, 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 ya Gitu. Mereka bilang di belakang rumah ini gitu ya di di sebelah sini gitu ya. Udah A cepet. A1 itu informasi. Iya, A1 karena primer. mereka yang sehari-hari di situ. Primer, betul. Ya, sehari-hari di situ Dada. gitu ya. Sementara si Ardo kan dari kampus ya atau dari mana gitu ya dia belajar baca buku ya. Oh di daras situ ada Dulu ada peninggalan gitu. Kalau kita teruskan mungkin ketemu lagi begitu ya. Yeah. Tapi itu kan apa sih namanya? Uh, cuma dari jauh istilahnya gitu ya, seperti yeah. itu. Atau dari dari ini foto udara gitu yeah, ya? Yeah, yeah, yeah. Google Earth, terus kemudian macam-macam lah ya. Yeah, yeah, yeah. Metode. Tapi ya metode yang paling sederhana itu? Itu. Yeah, ngajak ngobrol, yeah, ngopi, itu. Sumber segala, primer. Uh, primer. Ya seperti itu. Tapi Kang Ali gini. Nah. Uh, sejauh yang dilakukan uh, riset ini. Hmm. Ini kaitannya dengan hukum agraria ya. Yeah. Wilayah-wilayahnya biasanya kepemilikan siapa itu? Uh, Macam-macam ya. Kalau misalnya saya risetnya perkotaan ya biasanya milik instansi pemerintah. Bangunan-bangunan okay. ya, perkotaan gunung, ya. Uh, 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 nah, tadi yang gunung-gunung ta tadi? Kalau gunung-gunung tadi perhutani rata-rata. Oke. Okay. Ya, perhutani gitu ya seperti itu ya. Yeah, yeah. Uh, ada juga kampung adat gitu ya seperti oh, itu okay. uh, tanah wilayahnya. Uh, 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 okay. Jadi. Biasanya kita datangi gitu kita tanya ya. ini milik siapa ya udah kita nanti rembuk di situ. Ya. ya bukankah nantinya kalau sampai ekskavasi itu ah. membutuhkan izin yang lebih ya untuk ah. untuk ekskavasi sih. Hmm. Itu departemen apa aja biasanya yang mengeluarkan izin untuk sampai membongkar gitu. Kalau untuk ekskavasi ya untuk buka itu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ya Riset oh. dan Teknologi sekarang ya Kemenristek. karena memang itu ada undang-undangnya ya. ya. Tadi ya undang-undang cagar budaya nomor 11 tahun 2010. Oke. Okay. Ya. Uh, Kalimatnya kurang lebih ya kalau nggak salah di Pasal 26 tuh ya. Setiap orang dilarang ya, setiap orang dilarang melakukan pencarian ya, baik dengan berupa penggalian ya, penyelaman dan lain sebagainya ya, kecuali dengan izin ya, atas izin gitu ya. Okay. Nah, seizinnya, si seizin si pemerintah ya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau dinas tempat ya, dinas kebudayaan misalnya begitu ya. Nah terus nah, tapi nanti ada lagi uh, harus dibarengi cara baca undang-undang itu dengan peraturan pemerintah ya. Boleh gitu, tapi dengan menggunakan metode arkeologi. Oke. Okay. Jadi nggak ya. sembarang orang gitu ya, yang bisa melakukan riset itu, jadi harus uh, punya ilmunya. Iya, iya, iya. Ya, ya seperti ya. itu. Satu harus ada sebutlah sertifikasi, sertifikasi lah gitu jika. ya. Lalu juga uh, izinnya bertahap ya, ya dari ah, RT, ah. RW segala ya, macam ya, ah. termasuk kantor wilayah. Iya, ah, betul. Wah, ya. sampai urusan itu mah apa didokumentasikan dalam lagu. Apa itu mana? pak? Izin wilayahnya tadi. Apa itu? Ya lagunya Ebit Gede coba oh, apa coba Oh yang mana? Coba C. mana? I izinkan will. Oh, izinkanlah. <laughs> izinkanlah <laughs> lah. Tenang tuh, <laughs> jangan ya, emosi. Ya, ya. Kita Ap mending dari tadi kan serius terus. Iya. Ah, komedi dulu. Iya, iya ya. Tapi nanti tanyain, Pak. Apa? Pernah menemukan benda-benda apa yang mungkin unik atau begini. -gitu. Atau komedi ya? Iya. Okay. Nah, bahasa lu mau komedi. Iya, iya. Oke, Kang Wanda kita panggil okay. dulu. Oke. Silakan minum makan dulu. Lucu banget ini. Belum. Oh, Oke, okay, sorry. Pak Budi, ya. sebelum ngabodi, ngaboder harapan Budi. Ya. Di segmen khusus di obat ini, ini terima kasih banyak juga saya ucapkan buat yang hadir hari ini. Boleh tepuk tangan juga yang hadir hari ini. Ya. Kemudian juga terima kasih buat yang selalu support acara ngobat. Ada jarum coklat. Kemudian ada juga uh, bloods. Ada La merah tempat kita syuting. Ada hmm. urban access dan buffing bikers gear. Ya. Itu Pak Budi. Mm. Terima kasih buat semuanya. Mm -mm. Ya, yeah. huh, Ini berat sekali Pak Budi. Kenapa? Kalau harus ngobrol tentang tema hari ini. Serius sekali. Harus kan? komedi kan. Oh Dari ya? tadi serius. ini kita serius. Iya. Ini kalau ngomong masalah narasumber kita. Ini bang. Kita sebut bang saja ya bang. Bang ya. Ali ya. Kalau saya kan orang Sunda jadi panggil Kang Ali. Iya, oh ya. saya ini... juga kalau itu Kang Ali aja ya. Boleh. Kang Ali Akbar ini kalau dari nama Pak Budi kan hmm. itu ada Akbar di belakangnya. Oh. Itu sesuatu yang besar. Besar besar. Oh. Karena berkaitan dengan profesi beliau seorang arkeolog. Hmm. Dari penemuan penemuannya itu menyebabkan banyak hal besar. Oh. Oke. Okay. Itu. Hmm. Ya, ya. Itu karena beliau seorang arkeolog. Ya, ya, ya. Ini untung beliau ini tidak uh, di bidang Kuliner tradisional. Kenapa? Kalau mungkin di bidang kuliner tradisional namanya akan menjadi Ali Agrem. Oh, oh itu, itu komedinya? Bilang-bilang oh, dong. Ya, iya. ini iya. komedi Pak. Komedi, komedi, iya. nih iya, iya. Ali Agrem. Iya. Oke, okay. iya, iya. ini lebih rumit daripada rumus-rumus iya. iya, iya, iya. apa iya, iya. itu. Jadi memang ah, pencernaan harus ini. harus dia. Iya. Iya. Tinggi iya. banget ini levelnya. levelnya. Dan iya. beda lagi Pak Budi kasusnya iya. kalau iya. ini. Nih. Kang Ali ini, ini lebih meneliti ke masalah angin. angin. Angin? Iya. Apa itu? Jadi nyanyi mungkin namanya Ali Topan. Oh <laughs> iya. <laughs> itu. Iya betul. Ali, Ali Topan. Kan kan iya. itu anak jalan entah. Iya 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 iya. Dan tadi sempat disinggung, uh, kalau meneliti tentang bebatuan beda lagi nanti. Beda lagi? Iya. Apa? Batu Ali maksudnya. <laughs> <laughs> Aduh. Ngus uh, tadi Kan tadi udah iya. itu tadi sama sudah saya. Bagus. Tadi hmm. sudah bagus tadi. Ya. Jangan <laughs> jangan diulang-ulang kalau komedi. Iya, ya, 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 sudah ya. ditulis sama saya. Sudah ya. Oh iya. Bawa catatannya ntar lupa. Ada ya. Oh lupa. ya Komedi Apalagi? Ini tentang uh, arkeolog sendiri Pak oh. Arkeologi sendiri. Hmm. Ini dari, dari sederhananya lah ya dari yang saya pahami. sederhana hmm. Sederhananya gitu. Oh, emang. Saya jadi mau ini ada profesor. Riset-riset ya, ya, ya. riset nih. Jadi kan Arkeologi itu, arkeologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang budaya mm. dari benda-benda peninggalan yang ditemukan. Mm -hmm. Ya. Yeah. Sederhananya seperti itu Pak Budi. Oke. Okay. Jadi misal gini Pak Budi. Mm. Kalau suatu saat nanti ditemukan helm misalnya ya. Uh -uh. Helm. Setelah diteliti kita tak tahu budaya orang-orang tersebut. Uh. Ternyata diteliti helmnya helm motor. Oh budayanya orang-orang di sekitar situ suka memotoran. Naik motor. Oh okay. Itu. Ada juga kalau ditemukan helm, ah. wah ini dulu di tempat ini sempat ada pembangunan besar-besaran. Oke. Okay. Ditemukannya apa? helm e? proyek. Helm proyek. Oh. oh. Hmm. Sempat oh, iya, iya. juga, wah ini dari helm yang ditemukan, wah ini budayanya orang-orang ini sukanya ngabodor komedi. Karena kenapa kan? Ditemukannya darto helm. Oh iya. <laughs> iya. Gitu, eh, ini pak. Itu. Ternyata gitu, arkeolog gitu. berkaitan dengan Iya. Gitu. 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 Luar, luar biasa ini. Keren ini gitu, nah, Pak Budi. Ini keren nah. nih. Ini keren nih. Bagus ini. Ilmu. Sama seperti kalau misalnya suatu saat nanti kedepannya ditemukan sarung, Pak Budi. Sarung. Sarung. Nah ini mungkin dari penelitian ditemukan. Oh, orang-orang di sini peradabannya religius. Hmm. Karena sarung dipakai ibadah. Oh, ya, oke. Okay. Itu ya. Atau mungkin setelah diteliti lagi. Wah, ini hasil penemuan dari sarung. Ini, hmm. kalau orang-orang di sini sering kedinginan, sebab pakai sarung. Oke, okay. gitu. Oh. sarung lembur. Ada 2. lagi, sarung. ada lagi ditemukan sarung ini rumit nih, Pak. Ternyata <laughs> yeah. dari penelitian ini, orang-orang di sekitar situ tuh hmm. suka berpolitik, Pak. Budi, sarung, sarung apa? apa ya? Selepet sarung, Pak Budi. <laughs> oh, sarung so, oh. Yeah, 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 yeah. ya, Iya, 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 ah. iya, 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 iya. Titipan. Titipan. ini eh, Titipan. Titipan titipan Titipan. Titipan. tepat, 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 Titipan. Bapak ini komedi, tapi yang tepat, saya biasanya tepat, 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 Nanti ditemukan lagi sarung. Ternyata peradabannya tepat, 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 sarung tepat, 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 Oh iya. Oh, iya. Oh, iya. Itu lagi <laughs> itu sarung tepat, yeah. Nah beda lagi kalau yang ditemukannya seperti karung misalnya Pak Budi. Oh tadi kak, sekarang karung. Karung. Sekarang karung. 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 Kalau ditemukan karung mungkin dari hasil penelitian karung ini sebagai wadah, alat wadah gitu ya untuk membawa sesuatu. Ben, ben. Bisa, ya. Ya, ya, wadah. bisa juga dari karung yang ditemukan, ini untuk balap Pak Budi, hmm. oh. balap karung. Oh, tujuh oh, belasan ya. Berarti di daerah situ suka bikin acara tujuh belasan, oke. Tahu nggak, Pak Budi? Perbedaan balap karung sama balap motor? Ah, saya tidak tahu. Nah, ada ilmunya, ada oh, Jadi apa itu? Kalau Eben? balap karung, Pak Budi, ya. ada acara balap karung, pasti ada yang parkir motor. Oh, tapi oh, iya. kalau ada acara balap motor, tidak ada yang parkir karung. Oh iya, betul. <laughs> Pak. Itu, Pak wah, wow. itu perbedaan. Ini ya. mah komedi, ya. komedi ini menghibur, baru dia ini keren nih. Ya, reding, reding. Makasih ya, sudah ya, ya. menghibur. Masa, masa. nanti. Sekali-kali ikut peneliti saya. Iya iya, biar ada hiburan. Sama satu lagi kalau ditemukan karung. Hmm. Ini berarti kita tahu kalau orang yang di sekitar situ ya. Ini jago dalam masalah melaut, Pak Budi. Oke. Okay. Ya, karena kan istilah nenek moyang kita mengarungi lautan. Terus oh, karena karung. Iya, oh. karung. Ya, itu. Ya, ya, ya. Hmm. Itu Prof. Iya. Iya. Tolong diteliti om. Oh. Iya. Ini, ini, ini kalau tidak ilmiah. ditemukan karung-karungnya bertumpuk. Iya. <laughs> ini dulu ada yang bagi-bagi bansos di sini. Bisa <laughs> ya <yang, tuk> benar. Bisa itu. Benar. kecil. Bansosnya di branding loh. Iya <tuk> di branding. <tuk> ya. <tuk> di, branding ya. <tuk> di branding. Saya yang ditangkap lagi. Oh iya lagi apa, yang ya, mancing-mancing itu. Iya. Tapi dari hasil penelitian. Ternyata peradaban, kalau ngomong masalah peradaban yang paling kuat di dunia ini adalah peradaban Cina. Paling kuat. Iya. Oh. Sebab? Ya, dipanggilnya orang Cina kokoh. Oh iya. kokoh, Kokoh. kokoh. Iya iya iya. Kokoh. Iya iya iya. Oke. Itu Pak Budi. Apaan? <lutus> <lutus> oh komedi? Iya. Oh. Yang lain lah. <lutus> Komedinya coba. Apalagi, ya. Hmm. Ya nah, ngomong masalah peradaban ini kita harus tahu maknanya Pak Budi. Oke. Okay. Iya. Ini Pak. Jadi, kalau ngomong peradaban, ini pasti kita membicarakan tentang musik yang membuat kita bergoyang. Peradaban, peradaban ini musik membuat kita bergoyang. Oke, okay. karena dari peradaban ada kata "per". Per itu kan membuat kita bergoyang. Per, oh. per. terus musik, ada band, per ada band. Oh, per ada band, <laughs> per ada band, per ada ya. band. Eh dan itu musik yang membuat ini keren kita Itu Pak Budi. Ya, kayaknya ini enggak ini enggak perlu diawetkan kalau yang gini Prof ya. Enggak <tuk> usah ini. Ini humornya humor S3 ini tinggi. S3, supi-supi. Supi, tinggi enggak supi. dapat kayak. Ya. Uh. Ini kan harus jadi tinggalan tadi. Ya. Itu juga harus ada yang bisa membaca. Iya, ya. Kayak itu siapa? Sinta Ridwan ini ya. muridnya beliau nih. Si Loloh ya. Uh oh, oh. Ada dia bikin pertanyaan juga di situ oh, kan. Ya. Jadi harus bisa membaca tuh begini. Tiga ratus tahun ke depan, toh yeah. bayangin, yeah. nanti kan ada bencana atau apa kita nggak tahu. Tiga yeah. ratus tahun ke depan itu banyak arkeolog- arkeolog baru Tuh. menggali, eskavasi, dia dapat album kaset jamrut. Yeah. Oh, Wah ini naskah ini. Naskah kuno. Oh, iya. naskah, 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 naskah kuno, iya. naskah kuno bener. tahun ke depan. <laughs> iya 300 tahun ke depan naskah kuno. Ada pelangi di bola mata. Oh What? zaman dulu mah pelangi itu di bola mata. Itu kan harus <laughs> bagaimana bagai cara Banyak. itu belajar. Jangan-jangan pemujaannya itu kepada pelangi. Nah, makanya bener. harus mengerti hermeneutik Wah, wow. oh, semiotik, wah, nah. semantik, waduh, panca curi, <laughs> taktik, taktik, liar lah, terus, aduh, siapa, terus, jadi kalau ngomong masalah peradaban ini kita ngomong tentang kebiasaan-kebiasaan manusia, Pak Budi. Oh, Oke, okay. okay. banyak kebiasaan unik manusia itu. Contoh. S3 lagi nih humornya mm. di Prof. Mm -mm. Jadi ini ada kebiasaan unik suami istri, Pak Budi. Ah, ah ini nih, jangan porno ya? Ah sedikit sedikit porno, maaf, oh. Ya, <laughs> gimana ya. gimana? Jadi kan kebetulan suaminya tuh sering dinas luar kota. Oh. Uh. Jadi kalau mau dinas luar kota, uh. ini biasanya minta foto sama istrinya. Foto? Iya. Oke. Okay. Mama mandi dulu, mama. Gitu. Oke. Okay. Pas pakai anuk, uh. buka anduknya foto dulu sama papa. Oh. oh. Buat bekal. buat apa? Uh. Buat apa sih pak foto? kalau papa kangen nanti bisa dilihat fotonya. Oh, itu okay. cek suami. Ya, 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 ya. Biasa uh. aja ya. Nah istrinya juga sama. Hmm. Udah kalau papa kan mau pergi, papa juga pakai anduk buka dulu, mama mau foto. Atau eh. jangan pakai anduk kalau gitu mah ya. Oh, ya iya kan iya, setelah mandi. Oh, iya bapaknya ngapain pakai Iya. Gak mandi. Iya kan mandi dibuka. Iya. sama Iya. Iya. <laughs> 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 ya. ya, ya. 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 Eh hey, mama buat apa? Hmm. Papa gak pakai apa-apa di foto. Hmm. Hmm. Buat di zoom. Iya. Buat di zoom.

Atlantis, Atlantis, Atlantis. Atlantis, Atlantis, Atlantis. Kan belum diobrolin kan salah satu ngomongnya Atlantis. Gak apa-apa. Uh -uh. Jadi bagus. kalau dari yang saya pelajari ini Atlant, orang-orang yang ada di Atlantis zaman dulu tuh orang -orang... Bukan, itu orang-orang. Canisaser? Bukan, Atlantis. Atlantis. Itu orang-orang ya. ya, ya. Atlantis dulu itu orang-orang yang jorok, Pak Budi dan tidak terapi. Kenapa? Eh, <laughs> terapi. Bahasa A apaan? Terapi tidak, tidak terapi. tidak, tidak terapi. Nah udah cukup, udah cukup itu bagus, bisa yeah. Ya, kenapa jorok lah. Jorok, kenapa? kenapa? Karena kan Atlantis itu disebut benua yang hilang. <tuk> oh. Oh, iya. kan? Tidak jorok, Kalau tidak jorok mau, mau lengit. Oh itu, oh, itu. Ya terima kasih. Iya, <tuk> <tuk> iya, iya. Udah. Kalau teliti ya, teliti, akan hilang tuh benua. Sih, jadi lengit gitu Atlantis benua ah, yang hilang. Coba tidak lebih tarapi. Disimpan pada tempatnya ya. Disimpan ya, 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 ya. sama tempatnya gak lupa. pasti ada kan lagi. Lupa. Udah Pak Budi. Ken Aro. Ken <laughs> <Ken Arok. laughs> <laughs> Apa? Eh, Ken Arok. Itu ada di catatan soalnya. Iya, <laughs> Ken Arok tuh raja kan. Itu raja. Ya. Ya, ya. Zaman dulu kalau raja, kalau mm -hmm. sekarang Ken Arok tuh berapa? bermetamorfosa hmm. apa? sana ke dunia seni itu ya. Hah? Namanya mungkin beda lagi. Apa, apa itu? Ya kan tato. Aduh, mendingan tadi ngeus. <tuk> tadi kan tadi. Bapak sih. Udah, udah. Bapak dia udah nyerah gitu, Pak. Udah, ya, 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 oke. Terima bapa kasih ya. Terima kasih. Ya, kalau gitu. Ya, sudah. Pak, ya, ya. Terima kasih. Prof, maaf, Prof ya. Saya... Salam. itu paling stres kalau sudah narasumbernya para profesor tuh stres prof dia. Saya yeah. harus ngebodor apa? Baru udah dipuji tadi ini levelnya S3, bodornya keren Wan. Oh, keren. Komedi terapi ini. Iya. Kalau saya malah bingung dari tadi. Katanya di sini suruh ngelawak, malah dari tadi serius saya dari tadi. <laughs> <laughs> ini ada ini uh, Kang Ali ini dari YouTube ya. Iya, hmm, ya. Yeah, yeah. Mas Abe. Nah, hmm. ada pertanyaan dari Teh Sintari Duan. Tuh, aduh. Oh. beliau kan dulu juga narasumber, ya, Betul, di sini. Ya? Pak Teh Sintari Duan, apa kabar? Kalau lagi menontonnya, berapa banyak katanya anak muda sekarang yang masuk arkeologi? Kenapa S3 arkeologi cuman di UI? Hmm. Waduh, hmm, iya, pertanyaannya iya, 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 iya. ini, kenapa nggak di stiket gitu? <laughs> <laughs> <Gak> ada ya? <laughs> <Gak> ada. <laughs> Tadi sudah kalau berapa banyak anak muda sekarang yang masuk arkeolog kayaknya tadi udah terjawab sebetulnya di bahasan kita ya, ya. Apa antusiasmenya sekarang uh, lagi bagus ya Lagi bagus ya. Banyak bahkan tadi Pak uh, Ali bilang ada kurang lebih 70 tadi ya, satu angkatan Iya satu angkatan ya. Itu di UI saja Iya di UI saja Belum lagi di arkeolog-arkeolog ya, arkeolog ya, yang lain betul, ya? Ya. ya berarti ini juga apa lewat propaganda atau lewat Uh, apa hal-hal yang bisa lewat-lewat-lewat di sosmed itu juga mempengaruhi termasuk anak saya oh iya pak betul tanya-tanya tentang arkeolog wah saya nggak ngerti saya bilang gitu kan Bih. ada loh ketertarikan dari teman-teman SMA ya yang masih SMA Bih. nah pertanyaan berikutnya kenapa S3-nya Iya, eh mungkin saya nggak tahu persisnya ya tapi ya. memang uh, arkeologi pertama kali yang di Indonesia tuh di UI ya setahu saya oh. ya saat... Dan untuk membuat program studi itu kan nggak mudah ya, nggak mudah ya. jadi Terus ada syarat taut, ya. Ah, ada syarat ya. Di UI ada S1, S2 dan S3 ya. ya. Uh, setahu saya memang di tempat lain belum ada yang S3-nya. Oke. Okay. Ya, uh, jadi sampai ya. saat ini memang baru di UI ya. Baru di UI yang ada S3-nya. S3. Oke. Okay, ya. okay. Nanti mudah-mudahan atau di Asoni? Di mana? Enggak <laughs> ada tuh kan? Enggak ada ya. Enggak ada udahlah, udahlah UI aja bagus pak. Bagus oke. Okay. Kenapa karena beliau suka pergi kemana-mana. UI uh, itu kan udah rider, Pak. Oh, iya, iya. <laughs> Ada juga yang Universitas Gambar Maung itu UGM. Oh, bohong. Di Tasik. Benes Unsil itu. Oh, Unsil. Oke. Okay. <laughs> tapi memang benar ya, Kak. Ya. Saya uh, tanda petik agak capek ya kalau sebagai arkeolog jadi uh, unik juga gitu ya. ya. Uh, karena memang arkeolog masih belum terlalu banyak akhirnya kadang kita riset ya di Sumatera ya kadang riset di Kalimantan, e, Sulawesi ya uh, Papua juga begitu iya, ya dan iya, ini iya. kan Indonesia gede banget satu itu uh, uh. kedua gunung pula ya naik juga kan uh, gunung kadang ya kadang saya nyelam juga ya arkeologi maritim ya uh. hmm. ada peninggalan kapal-kapal karam ya di turun ini, nyelam nyelam gitu ya uh, kayak iya. di Cirebon itu ada kapal karam ya seperti itu Ya mau tidak mau melibatkan ahli juga ya ahli juga, uh, penyelam misalnya. Uh, uh, ya arkeolognya juga sedikit sedikit ya harus bisa nyelam juga gitu yeah, <laughs> ya seperti yeah. itu. Jadi papa uh, Indonesia nya luas ya peninggalannya banyak maka dibutuhkan <tuh> lebih Kay banyak sumber daya manusianya. Ya. Eh hey, ini masih ada titipan nih dari Biar, YouTube apa tuh uh, Kang Ali apakah pernah meneliti Gunung Wayang atau oh. pernah ke Gunung Wayang? Uh, belum sih ya. ya. Jadi gini nih, kayaknya gunung wayang yang dimaksud tuh di Kuningan ya, pernah dalam suatu oh, uh, okay. acara saya bilang di Kuningan itu ya, di Kabupaten Kuningan, ya, Jawa nah, Barat, nah, nah, nah. Uh, uh. di apa, Kecamatan Karangkanjana, Desa Jabaranti, Dusun Banjaran, itu ada gunung ya, okay. uh, Pojok tilu namanya, ada batu tegak ya, dua ya, salah satunya ada uh, reliefnya ya, okay. di, di satu relief, uh, di satu batu itu ada tiga tiga sisi ya, ada relief naga. Ya, naga ya, nah, naga okay. ya, naga yang di satu sisi baru keluar ya, di sisi yang lain dia keluar sepenuhnya gitu ya, dipegang oleh seorang laki-laki gitu ya. Nah, yang di sisi ketiganya ini yang menarik ya, hmm. di sisi yang ketiga akhirnya ada banyak orang ya, tapi mukanya muka wayang, okay. nah, nah, begitu saya bilang ke teman-teman di situ ya warga gitu. Ini kayaknya muka wayang, langsung mereka nyamber gitu ya. Wah, okay. oh, di sini mah ada namanya Gunung Wayang gitu ya. Ada gua Indrakila gitu ya. Oh, okay. Begitu saya turun gunung, berita udah nyebar gitu ya. Iya. Yeah. Langsung Kang di di situ ada arca mirip eh, wayang gitu. Nah, Oke, itu informasi Iya, ya, ya. ya cepat mereka ngasih gitu karena mereka tahu ini apa penting juga untuk ilmu pengetahuan gitu ya. ya, ya, ya. Nah, cuma memang saya belum ke itu Gunung Wayang itu ya. Tapi yang tadi yang puncaknya tadi ya batu yang tadi. Ya, okay. itu ya uh, Gunung Tilu ya pojok uh, Pojok Tilu tuh. Pojok Tilu. Uh, dan di sekitarnya situ masih banyak lagi yang batu-batu yang berserakan yang belum Oke. semuanya kita buka. Oke. Ya seperti itu. Nah, nanti insya Allah habis lebaran ya, habis lebaran Uh, ini jadwal saya ya nggak tahu kalau teman-teman mau ikut nggak apa-apa nah, gitu ya. Ini nih. Nah, hari ketiga ya, hari ketiga Lebaran saya insya Allah di situ ya mau buka lebih banyak lagi di di puncak gunung itu ya. Wah. Okay. Nah, kuningan ya? Ya kuningan, situs batu naga namanya ya. Okay. Yang baru kelihatan dua batu itu di sekelilingnya ada berserakan gitu ya. Terus ada kayak semacam kolam ya, dibuat dari batu-batu susunan gitu. Ya. Ada tangga juga gitu ya. ya, ya. Nah, sekitarnya masih lebat. Iya. <kuh> nah, itu nanti... Jadi indikator lebat. itu adalah sebuah kompleks sudah ada Sudah ada. Oke. Okay. Ya. Ya, ya. Seperti itu. Ya, ya. Cuma nanti harus ini ya, hiking ya, 4 jam. Ya, ya. Wah. Wow. Ya. Gitu ya, 4 jam. Bandung. Tapi enggak terlalu tinggi kok ya, itu 600 meter uh, dusunnya ya. ya. Bandung tuh berapa? 600-an ya? Ya ya ya. Nah hmm. naik ke puncak gunungnya 1.300. Okay. Uh, hmm. Kalau tarik garis lurus 4 kilo. 4, kilo, ya. uh, 4 ya. kilo kan jalan kaki ya 3 jam lah gitu ya seperti ya, itu. Ya ya Waduh. ya. Waduh. Ini nah. nih jemaah ya yang di Kuningan teman-teman uh. tuh hari ketiga setelah Lebaran uh. Uh, Prof Ali Akbar bakal ayat Gunung Wayang Bu, uh, situs Batu Naga ya. gitu kan. Dan Insya Allah saya ke Gunung Wayang juga. Oke okay. nah. gitu. Nah siapa tahu yang ada. <tuh> data atau informasi-informasi di sekitarnya juga silahkan langsung memberikan informasi tadi ya yeah. karena yeah. Uh, sangat membantu untuk ilmu uh, pengetahuan. Jadi dia itu hmm. arcanya itu ya dia uh, relief manusianya itu miring dia jadi kayak postur wayang okay, nyamping ah nyamping kayak, menyamping okay. nah, nah, yeah. ya seperti itu ya bukan tampak depan. Betul. Nah, terus yang tadi ya di sisi yang ketiga batu itu juga ada tiga or tiga postur manusia juga menyamping. Oke. Okay. Nah, yeah, nah yeah, terus yeah. Ah, di atasnya itu ada kayak semacam segitiga ya terus ada eh, apa namanya kayak fondasi gitu fondasi. ya rumah ah, tiang rumah itu yang menurut hemat saya itu cikal bakal dari gunungan gunungan wayang ah, oke. Ya, ya, ya seperti ya. itu ya hmm. jadi eh, apa sih namanya kebudayaan wayang tuh kayaknya dari dulu udah Sudah ada di ada, ah, dan didokumentasikan ya. di batu itu ya, ha, ya. ya. Didokumentasikan, bukan batu itu sebagai gunungan ya ada berat. Iya oh, betul-betul. Ya. Dalam, <laughs> oke okay, uh, ini banyak sekali ya. Nah ya. tapi ini ada pertanyaan lagi nih, hmm. mengenai Atlantis yang hilang sebetulnya menurut Kang Abe seperti apa? Jadi nah, panggilnya Kang okay, okay, Abe. Okay, okay, okay. Atlantis Wah, yang ini. hilang nih. Uh, susah nih ya nah. uh, ini atlantis dulung, dulung ya. ini dulu <laughs> <laughs> ya. atlantis itu begini ya, ya. atlantis itu uh, saya nggak mendalami atlantis ya uh, okay. saya baca-baca sekilas saja gitu ya nah, kenapa saya nggak mendalami atlantis karena saya sekali lagi saya nggak tahu bahasa sumbernya itu ciri khas uh, riset saya itu begitu saya harus tahu bahasa aslinya apa ya huruf aslinya apa Nah, ya, oh, okay. yang saya baru ketemukan tuh bahasa Inggrisnya. Oke, okay. ya, bisa lah saya bahasa Inggris dikit-dikit, tapi ini kan bukan aslinya ya. Yeah. Nah, aslinya itu bukunya Plato, kalau nggak salah ya, ya, yeah. dan Critias. Yeah. nah, itu ya. Jadi, ada keterbatasan saya, saya nggak tahu sumbernya aslinya. Yang kedua adalah dia, itu, uh, saya belum bisa mengkategorikannya ya. Apakah ini ketika dia menulis, dia lagi nulis novel, hmm. apa nulis yang ilmiah? Oke. Okay. Ya. Heeh. Ya. Enggak ya, ya, ya. tahu itu ya, ya, ya. saya nggak tahu kategorinya itu ya. Kedua, ya. Nah, yang ketiga, saya juga kalau biasa riset tuh eh, apa sih namanya? Dari yang sudah diketahui ke yang belum diketahui, pelan-pelan begini. Nah, okay. nah sekarang menariknya begini nih ya. Gunung Padang itu selalu dikaitkan dengan Atlantis, ya. Saya bilang tunggu dulu, pelan-pelan gitu ya. Atlantis itu adanya di kalau di berita-berita tadi ya, adanya di dia tenggelam. Berarti indikasinya laut di bawah A -a, ya. Okay. ya laut terdekatnya gunung padang itu di laut selatan wow. A -a, yeah. jadi uh, kalau mau nyari Atlantis ya kalau mau gitu ya uh, tapi saya bikin riset ke selatan itu ya uh, ini apa pemetaan semuanya gitu ya ya tapi kalau mau nyari dia ada di selatan kalau terkait okay. dengan selatan. ini ya karena ada misalnya Uh, di buku itu gitu ya, ada pilar Hercules ya seperti itu ya. Hey. Nah itu ada yang menafsirkan itu Selat Sunda tuh ya, ada si uh, yeah, yeah, Sumatera, yeah. ada si uh, Jawa gitu ya. Uh, walaupun uh, teman-teman juga ada yang, mas kayaknya Atlantis tuh di Laut Jawa deh, ya jadi di utara ya antara hey. Kalimantan dengan uh, Jawa gitu ya. Yeah. Nah tapi yang menarik sebenarnya begini ya, Atlantis itu sekitar 10 ribuan Ya sepuluh ribuan sebelum masehi. Sebelum masehi. Nah, nah Gunung Padang sudah ada indikasi yang empat ribu sebelum masehi. Jauh lebih tua. Jauh kan? lebih tua, ya. Nah, jadi kalau saya pribadi lebih baik nerusin Gunung Padang aja ya, yang udah pasti, ya, ya, gitu ya. ya, ya. ya, ya, ya seperti ya. itu ya. ya kalau ya. Atlantis ada apa enggak ya nanti bonus lah itu. Ya, 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 itu ya. Ya. Nah makanya riset uh, selanjutnya Gunung Padang tuh nyari uh, situs-situs teman-temannya dia yang di selatan itu. Oke. Okay. Ya seperti itu. Ya. Dari tadi nih, uh, saya dengarkan uh, Kang Ali ini orientasi dari sepenuhnya itu ada menghadap ke selatan atau bahkan mengarah ke selatan dari tadi, selatan, selatan, selatan. Sebetulnya dari sudut pandang aja, Kang Ali sebetulnya ada apa di selatan? Gak ada apa-apa sih sebenarnya. Nah, kenapa lalu uh, orientasinya bangunan atau apapun ya, mengarah ke selatan? Kebetulan ya, kebetulan ya. Uh misalnya meneliti bangunan megalitik ya. Mega itu besar ya, litik itu batu ya, batu-batu besar itu memang adanya di pegunungan-pegunungan tua ya, pegunungan hmm. misalnya di Bukit Barisan tadi ya. Oke. Okay. Bukit Barisan itu di Sumatera dia arahnya di uh, barat ya, okay. pesisir barat tuh mulai dari Aceh Lampung ya, ya, terus ya, ya. gitu ya. Hmm. Nah, begitu di Jawa pegunungan itu munculnya di selatan. Ya, Banten ya. Selatan ya, Sukabumi Ya selatan. selatan Cianjur selatan terus ya, ya. nanti sampai ke uh, Jember Banyuwangi gitu ya Nah itu jadi bukan bukan karena saya pengennya ke selatan tapi Betul. kebetulan ya jajaran bukit itu adanya di selatan ya Nah jajaran itu yang mengandung tadi ya. uh, apa mineral mineral ya, ya ada emas ya, ya, segala ya. seperti okay. itu ya Oke okay. nah. ya karena hampir semua data juga menyebutkan tentang uh, sebutlah Pakidulan gitu ya kalau hmm. kata orang Sunda tentang keselatanan tadi. Bahkan Ratu Laut Selatan juga ada, Ratu Laut Utara hmm. mah ewe. Barat tuanya, e, Ratu Ektasi mah ada. <tuk> Kalau, <tuk> ya ya <tuk> enggak, artinya kebanyakan memang <tuk> orientasi spiritual atau apapun <tuk> uh, nunjang ngidul. Huh. Termasuk bangunan, hmm. uh, bangunan adat atau apapun orientasinya semua ke selatan. Artinya matahari ada di kiri, gitu. timur kan artinya. Lalu lakuna kemana, lakon ke, ke kulon ya. Hmm dan uh, pandangannya itu adanya ke selatan hmm. orientasi spiritual atau apapun. Jadi uh, lebih tegas lagi kalau tadi bisa terbukti memang temuan-temuan uh, ini mengarahnya banyak ke selatan itu akan hmm. lebih memperkuat lagi uh, apa klaim yang tadi itu yeah, yeah, yeah. di dalam uh, narasi kebudayaan gitu. Nah uh, kalau dari tadi kan bingungnya begini, cuman ada ke apa kepenasaran lah hmm. kita ingin bertanya apa hmm. Sony apa gitu ya sebagai hmm di luar dari arkeolog mungkin ada yang justru belum kita tanyakan tapi ingin Pak Ali sampaikan sebetulnya apa nih yang yang menarik di dunia risetnya Pak Ali sekarang atau apapun lah yang ingin disampaikan kepada jemaah Ngobat ya apa yang belum disampaikan apa ya tanpa pertanyaan tanpa Pak Ali pertanyaan ini... wah ha. repot nih ya biasanya ditanya ya, <laughs> <laughs> ya. ya. mungkin gini ya uh, jadi ada yang namanya uh, kebudayaan ya Okay. Nah sekarang kita bahas peradaban hmm. ya kebudayaan itu asal katanya ya hmm. budaya ya yeah. nah, tapi kalau bahasa Inggrisnya itu culture, culture. Ya. Nah, bahasa latinnya kalau nggak salah colere, artinya dia mengolah ya Nah terus hmm. kemudian jadi bahasa Indonesia tadi ya budaya okay. ya budidaya yeah. ya Budi itu ya begitulah yeah. Budi ya Nah kalau siapa Kang Sony Kang Sony bukan Budi kan berarti bukan bu -tidak, ber tidak budi berbudi. Nah, ya. ya seperti itulah ya, sederhananya ya, gitu ya. Iya, nah. iya, iya. Tapi saya jaya belakangnya. Oh saya. Ya, ya. <laughs> ya so nah. jaya. menang. Nah, jadi ada kerepotan-kerepotan seperti itu ketika ada kita kasih istilah. Oke. Okay. Ya, tadi ya, oh ini berbudaya gitu ya seperti itu. Nah, sekarang kebudayaan itu sendiri apa? Gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia. Ya. ya dalam rangka hidup bermasyarakat itu macam-macam tuh. Dia ya. ada bahasa ya. Uh, Produknya banyak masyarakat. ya. Ah, banyak ya, sampai kesenian. Nah, terus... Peneliti-peneliti uh, Barat bikin istilah sendiri yang namanya peradaban, adab, okay. ya, bahasa Inggrisnya uh, civilization, okay. civil, ya, civil itu artinya kota, <tuh> yeah. ya, terkait dengan kota. Jadi kota. dia mau bikin begini nih, saya uh, apa, semua orang mungkin punya budaya ya, tapi tidak semuanya beradab. Oke, okay. ya itu. Jadi adab lebih ke perilakunya. Uh, adab itu lebih tinggi. Okay. Ya lebih halus, lebih maju, lebih indah gitu ya, okay. lebih uh, canggih okay. ya seperti itu ya. Nah uh, hari ini mungkin yang mau saya sampaikan adalah itu istilah-istilah okay. Barat itu peradaban tadi ya. ya. Iya. Uh, sehingga yang kita, diIndonesiakan uh, uh, okay. yang sehingga kita akhirnya uh, digiring gitu. Oh dia harus sesuatu yang megah, yang indah, yang luar biasa gitu ya. Nah, sementara kita juga punya peradaban gaya kita sendiri. Oke. Okay. Ya, ya kan. Toleransi ya, ramah ya. segala, Kayak. mungkin itu nggak masuk hitungan, Kayak. tapi bagi kita itu yang harus kita jaga, ya. ya seperti itu. Jadi tadi kan kita udah bahas ya, ada bangunan kuno, megah, ya. hebat segala itu penting ya, ya. tapi perilaku juga ya, harus ya, ya, kita ya. jaga ya seperti itu. Ya tapi uh, uh, pemahaman tadi pada saat disamaratakan juga ini sangat bahaya nih Sony karena ya. kalau tadi kaitannya ya. dengan temuan, di sini dulunya ada kerajaan, langsung frame berpikir kita tuh mana kastilnya. Ya. Mana seolah-olah harus seperti itu ya, frame-nya betul. gitu kan. Ah, ah. Padahal kita punya peradaban sendiri, kebudayaan betul. sendiri ah, gitu ya. Nah, iya. maka dari itu sebetulnya tidak bisa distandarisasi juga ya. Betul. Ah, ah. makanya saya enggak terlalu khawatir gitu ya. Misalnya saya bilang, ya kita riset gitu, menemukan ini uh, tua begini terus kemudian di luar di sana belum komen apa-apa, ya apa-apa ya. juga gitu. Enggak hmm. usah ngikut standar mereka lah. iya, iya, iya. Nah, tapi kalaupun ada Nah ini kaitan yang nah. menarik dengan uh, Prof. Ali tadi adalah mineral. Pada ya. saat mineral ini dikapitalisasi lah sebut aja hmm, ada hmm. ada sebuah kesepakatan. Hmm, ya. Bahwa emas itu mempunyai nilai. Hmm. Itu kan pasti kesepakatan sekelompok entah hmm. siapapun. Uh, lalu saya buka catatan sebut aja abad 15 ke belakang. Abad uh, 16 ke belakang. Tahun 1500, 1400 atau 300. Walaupun teknologi fotografi saat itu belum ada... Tapi kan orang untuk mendokumentasikannya biasanya melukis. Kalau dilukis itu ada figurnya. Ya. Contoh, ada yang terkenal di sana misalnya seorang Napoleon Bonaparte. Hmm. Lukisannya, ya. lukisannya itu sangat megah hebat. Lalu topinya dengan bulu meraknya hmm. di sini. Lalu ada lukisannya Vasco da Gama hmm. di pelabuhan dengan topi segitiganya. Juga lukisan sama. Hmm. Itu kan bentuk dokumentasi. Saya bilang di kampung saya juga ada yang didokumentasikan abad kurang lebih sama, namanya Prabu Siliwangi. Saya bilang, hmm. coba kita lihat di kepalanya ada apa, emas koplok, <laughs> yeah. mana yang memakai bulu ayam kayaknya, aing lagi semas, si kurang teh, ya di sana mungkin belum belum ter uh, apa namanya kapitalisasi atau bahkan yeah. belum jadi apa apa, atau mungkin materialnya sulit didapatkan, mungkin ya. Yeah. Yeah. Nah yang bahaya ini kan sebetulnya pada saat memang tadi kembali lagi kekayaan alam atau mineral ini menjadi sebuah nilai eh, kapital. Hmm. Di situ kan baru ada hmm. ya yang urusannya seperti tadi saya khawatir tempat-tempat ini nantinya akhirnya di dieksploitasi hmm. untuk kepentingan yang sifatnya kapital. Ya. Sehingga peradaban yang tadi kita bangga banggakan ya hilang dengan seketika ya. karena ya. ada memang sekelompok yang menganggap bahwa itu adalah usang menganggap bahwa itu adalah kurang penting mungkin hmm. mungkin ada yang beranggapan begitu ya. mudah-mudahan bangsa kita tetap menjaga itu, Amin. gitu ya. Hmm. Nah terakhir nih karena kita udah dua jam nggak kerasa bulan puasa oh, iya. lagi. Iya, iya. Kang Ali kalau bahasa kerennya ini closing statement. Oh closing statement. Nah harapannya atau apapun lah yang ingin disampaikan kepada jamaah mubatiah yang lagi pada nonton di rumah nih apa nih? Kang Ali? Uh, apa ya harapannya ya? Jadi uh... Kalau saya kan arkeolog ya, yeah. arkeolog ya, peneliti lapangan ya, kita uh, riset ya, harapannya ya memang hasil risetnya sampai ke masyarakat, okay. ya, jadi senang banget nih diundang acara yeah. seperti ini gitu Terima ya. Kasi. Nah itu yang pertama, yang kedua kita tahu bahwa situs di Indonesia tuh gede-gede ya, luas-luas ya. Nah itu butuh banyak orang, okay. ya. Jadi kalau ada kontribusi dari teman-teman itu sangat kita harapkan ya nah, dengan berbagai okay. uh, apa namanya kemampuannya masing-masing ya, ya, ya. ya, ya, okay. jadi itu intinya closing statementnya kolaborasi Eta kolaborasi, kolaborasi. ini uh, terima kasih banyak ya dua jam yang tidak terasa kita hmm. sangat uh, teredukasi ya hmm. uh, TdV aldi pak uh, ini terima kasih jauh-jauh dari jakarta nih oh. kang Ali sudah waduh Terima kasih. Ini Terima hanya kasih banyak untuk di mejanya saja. Waduh. <laughs> Terima kasih. Mangga calik aja, ya. duduk aja lagi. Nah, uh, tentu tidak akan habisnya kita untuk bicara peradaban, uh, karena apa? Itu akan menghasilkan sebuah ilmu pengetahuan yang sangat uh, apa berarti ya, ya demi eksistensinya sebuah negeri. Nah. Uh, Mudah-mudahan malam ini bisa menginspirasi teman-teman semua. Uh, apapun yang menjadi pertanyaan, silahkan bisa dibuka. Uh, pot, tanya jawab langsung juga tuh dengan uh, Prof. Ali di Instagramnya beliau atau di TikToknya beliau. Mudah-mudahan, uh, apapun yang kita diskusikan malam ini bisa menjadi masukan atau penyemangat untuk kita semua. Demi Indonesia makin jaya lagi, ya. gitu lah ya. Tapi, kalau dari saya, kesimpulannya adalah begini. Be, apa namanya kalau saya menyimpulkan itu apa konklusi, konklusi. bahasa akademisnya oh iya saya harus akademis oh, iya di sini dong. puncak dari sebuah pengetahuan adalah ketidaktahuan hmm. jadi selama barusan sebenarnya saya nggak tahu apa apa sama pak <laughs> sama ya, sama, ya? Sama, terima apa. kasih kita ketemu lagi minggu depan mohon maaf kalau ada salah-salah kata uh, bila itu Abi Faliday Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampur Asun Tuh, kamu mah enggak pernah latihan soalnya. Apa belum megang gitar? Oh iya, 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 Boleh, boleh. <laughs> ya, iya, iya, so, uh, tar dulu, dari saya dulu. Oh, iya, 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 dulu iya, 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 iya,